Orang yang baca Quran ini, Allah pilih lidah dia, Allah pilih hati dia, Allah pilih diri orang itu, Allah pilih nama dia, Allah pilih hamba itu untuk membaca kalam Allah. Selalu letakkan dalam pemikiran ataupun dalam hati kita, kita nak tak jadi pilihan Allah? Kita nak tak Allah pilih kita? Tak pernahkah muslimin-muslimat dalam hati kita terfikir bagaimana nak menempatkan diri dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk memiliki kemuliaan, ketinggian, hidayah, petunjuk sedangkan Al-Quran sudah berada di tangan kita? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. InsyaAllah kita akan mulakan dengan Ummul Quran Al-Fatihah. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. أما بعد. Terlebih dahulu Ustazah ucapkan jutaan terima kasih kepada pengurusi surau Al-Ukhwah. Ya Ustazah hormati seluruh ahli jawatankuasa surau Al-Ukhwah. Yang Ustazah kasihi, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, kakak-kakak, adik-adik, calon-calon hafiz dan hafizah Quran yang dikasihi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua tuan-puan? Macam mana hafalan kita? InsyaAllah ya, seperti mana yang kita rancang, boleh? InsyaAllah. Alhamdulillah, muslimin muslimat yang dikasihi sekalian. Orang yang baca Quran ini, Allah pilih lidah dia, Allah pilih hati dia, Allah pilih diri orang itu, Allah pilih nama dia, Allah pilih hamba itu untuk membaca kalam Allah. Selalu letakkan dalam pemikiran ataupun dalam hati kita, kita nak tak jadi pilihan Allah? Kita nak tak Allah pilih kita? Kita selalu baca dalam Quran betapa hebatnya kekuasaan dan kebesaran Allah. Yahdi man yasha wa yudillu man yasha. Allah bagi hidayah pada siapa yang Allah kehendaki. Allah sesatkan siapa yang Allah kehendaki. Wa tu'izzu man tasha' wa tudhillu man tasha'. Allah boleh muliakan siapa saja yang engkau kehendaki, yakni Allah kehendaki, dan Allah boleh hinakan siapa jua yang Allah kehendaki. Tak pernahkah muslimin muslimat dalam hati kita terfikir bagaimana nak menempatkan diri dalam golongan yang dikehendaki oleh Allah untuk memiliki kemuliaan, ketinggian, hidayah, petunjuk sedangkan Al-Quran sudah berada di tangan kita? Jadi sebab itu muslimin muslimat,
dalam bab nak tadabbur Quran, dalam bab nak mengamal Quran, dalam bab nak muamalah dengan Quran, dalam bab nak menghafaz Quran, kena paksa diri kita. Kena mujahadah. Kena duduk dalam lingkungan orang-orang yang menghafaz. Kena bina tuan-puan sekalian, ada halaqah, ada circle, ada sahabat, ada orang yang sama-sama bersusah payah dengan kita untuk mendapatkan ataupun untuk menghafaz Quran. Jangan kat rumah kita, kita seorang nak ngapal Quran, yang lain semua nak ngapal lagu. Memang terasalah beratnya. Ya, kena sama-sama bawa dalam rumah, anak, suami, isteri. Ustazah dah letak dah tuan-puan sekalian. Bukan nak kata 30 juzuk terus selepuk macam tu, tidak. Sedikit-sedikit. Ya, paling tidak tuan-puan sekalian, insya-Allah keazaman kita tahun 2020 ni, berapa juzuk kita nak hafaz? Laju cakap juzuk 30, insya-Allah. Ini nak nanya ni, apa nasib surah An-Naba ni, ya? Berapa ayat dah muslimin dan muslimat hafaz? Ustazah berikan taklif, berikan tanggungjawab sampai ayat yang ke 16. Ada yang 15, ada yang 16. Tak apalah, mana-manalah, ya. Yang lebih baik dah habis dah 40 ayat. Jadi dalam sambil-sambil kita melihat kepada tadabbur ini tuan-puan sekalian, ustazah akan terus memberikan semangat kepada kita semua untuk menghafaz Quran. Muslimin muslimat sekalian, ya, hari ini pakai selendang ya, promo ayah bagi. Wah pula jatuh pula selendang. Orang tak reti pakai selendang. Jadi kita menghargai pemberian daripada sahabat kita, ustazah pakai hari ini. Muslimin muslimat sekalian, Quran ni nak bagi sentuh sampai dalam hati kita yang paling dalam. Sebab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada menyatakan, akan sampai satu masa akan bertemu dengan satu kaum, akan ada zamannya di mana Quran dibaca tapi Quran itu, ayat itu tidak pernah melepasi anak tekak dia. Maknanya hanya baca kat lidah je. Sampai tak kat sini? Tak sampai. Ambil pengajaran tak? Tak. Menjadi penawar tak? Tak. Kadang-kadang orang ada masalah tuan-puan, cari ustaz, cari ustazah, bagi lagi. Ya, tunjuk ubun-ubun kepala, bagi kepala, tolong ustaz tawarkan kat saya. Tapi saya nak tanya, mana sebenarnya lebih afdal? Orang bacakan kat kita ataupun kita yang baca sendiri? Ataupun kita yang ambil pengajaran sendiri, kita yang memaknai maksud Al-Quran itu sendiri. Ada orang tuan-puan, anak nak puasa, swastakan pada orang lain untuk apa? Untuk tolong bacakan Yasin pada anak dia. Ini adalah satu perkara konsep yang salah tuan-puan sekalian. Quran ini untuk kita. Kita semua. Ya, untuk kita baca, untuk kita amal. Ustazah nak bagi contoh muslimin muslimat sekalian, bagaimana di antara perkara yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selain daripada baca Quran, ajarkan Quran, Nabi juga suka kalau ada orang memperdengarkan Al-Quran kepada Nabi. Jadi kadang-kadang tuan-puan, mungkin tuan-puan dah penat, ya, rasa penat juga dah menghafal, baca bla bla bla, baca. Okey, berhenti sekejap. Kemudian maghrib, isyak contohnya, panggil anak kita, panggil orang lain. Untuk apa? Untuk baca Quran. Duduk dengar Quran dibaca. Nabi buat tuan-puan, Ustaz catat kat sini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memanggil Abdullah ibn Mas'ud. Ramai lagi yang Nabi panggil, tapi yang Ustaz catat ni, Nabi suruh ibn Mas'ud untuk baca Quran. Ibn Mas'ud kata, aku rasa amat malu untuk bacakan Quran di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Quran turun kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi aku malu dan cuba mengelak-ngelak, tak nak baca dekat Nabi. Tapi bila Nabi kata baca juga, aku nak dengar kamu baca. Nabi suruh juga dia baca dan Nabi kata bacalah dengan khusyuk. Aku nak dengar. Macam mana kita cuba bayang kalau kita nak pendengarkan dekat ustaz kita, kat guru kita pun lain macam berdebarnya. Ini kan nak pendengarkan pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Quran turun pada Nabi. Kata Abdullah ibn Mas'ud, aku pun bacalah dengan sekhusyuk yang aku boleh baca.
Bila Abdullah bin Mas'ud sampai kepada satu ayat, iaitu ayat yang berbunyi, فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَاكَ بِكَ عَلَى هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا. Maka bagaimanakah apabila kami datangkan daripada setiap umat itu menjadi saksi, dan kami datangkan kamu di atas semua umat-umat itu memberikan penyaksian pula. Nabi SAW tiba-tiba mengatakan kepada Abdullah bin Mas'ud, hasbukal an. Apa makna hasbukal an? Cukuplah. Dan kata Abdullah bin Mas'ud, ketika mana aku berhenti dan aku pandang wajah Nabi SAW, sudah penuh ya sepasang mata Nabi yang mulia dengan air mata, dan kulihat air mata itu mengalir membasahi pipi dan janggut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itu kesan Al-Quran dalam hati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebab ayat tu, tuan-puan sekalian, nak menggambarkan bagaimana nanti Nabi akan menjadi saksi atas sekalian umat ini. Jadi Nabi rasa syahdu sangat, Nabi rasa sepak sangat, hingga Nabi kata hasbukal an, cukuplah. Untuk Nabi hayati ayat tu saja. Muslimin muslimat, ada seorang lagi sahabiah namanya adalah Asma bintu Abu Bakar. Asma bintu Abu Bakar, muslimin muslimat sekalian, kata Ubad bin Hamzah, dia kata, aku masuk nampak Asma bintu Abu Bakar baca Quran. Asma bintu Abu Bakar baca Quran surah At-Tur. Dia baca satu ayat je. Surah At-Tur ayat 27. Aku tengok Asma, dengar Asma baca tu surah At-Tur ayat 27, Asma ulang. Sampailah Ubad bin Hamzah tadi keluar pergi pasar, beli barang keperluan, ya, macam-macam, jumpa dengan orang, maknanya ambil masa yang panjang. Maklumlah pergi pasar. Aku balik semula, aku tengok Asma' bintu Abu Bakar masih lagi mengulang surah At-Tur ayat 27 dengan lenangan dan lelehan air mata. Tengok macam mana sahabiah baca Quran. Tengok macam mana selagi mampu, selagi ada usaha, selagi terdaya, setiap ayat tu tuan-puan nak bagi berbekas di sini. Ayat apa yang Sayyidatuna Asma baca? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Famanallahu 'alaina wa waqana 'adzabas samum. Ayat dia pendek je, tapi Sayyidatuna Asma ulang tak tahu berapa jam. Maksud dia apa? Famanallahu alaina, maka Allah telah menganugerahkan kepada kami akan nikmatnya, wa waqana azabas samum, dan Allah telah menjauhkan dan menyelamatkan kita semua daripada azab yang pedih. Ayat tu tak tahulah masa kita dengar berbekas ke tak berbekas ke hati kita, ya. Mungkin ayat tu kalau kita baca laju-laju je, tak adalah nak ambil sangat makna. Tapi bagi Asma bintu Abu Bakar, diulang sampai menangis. Macam ni baca Quran, tuan-puan. Macam ni ngapai Quran. Kalau belum pernah menangis untuk Quran, belum pernah menangis untuk baca Quran, belum pernah menangis untuk hafaz Quran, agak-agak bila kita nak menangis? Bila kita nak menangis? Ustazah jaga pelajar-pelajar tahfiz, tuan-puan. Pelajar-pelajar tahfiz biasa sangat menangis sebab nak hafaz Quran. Nangis. Kalau jumpa ustazah, saya bagilah, menangislah puah-puah. Nangis. Dia panggil ustazah Umi, kan? Umi. Lepas tu menangis. Saya bagi, menangis puas-puas. Tanya lagi, dah puas ke belum menangis? Dah. Kenapa kamu nangis ni, nak? Sebab apa, Quran ni susah, dia cakap.
Jadi kita bagi semangat kepada dia, tak? Kalau Allah dah mudahkan, semuanya akan jadi mudah. Betulkan niat, betulkan pergantungan dengan Allah. Allah Maha hebat, Allah Maha berkuasa. Ya, idza aradallahu syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Cuma tinggal lagi berdoa minta izin dengan Allah. Ya Allah, izin ya Allah, kalam kau ni aku nak hafal. Cakap dengan Allah macam tu. Ya Allah, izin ya Allah, aku simpan Quran di sini. Biar tak hilang ya Allah. Izin ya Allah, aku baca Quran pagi petang siang malam. Izin ya Allah, bagi restu ke aku, bagi redha ke aku. Bercakap dengan Allah, munajat dengan Allah, sebab ini barang terlalu mahal. Ya, Al-Quran adalah kalamullah, terlalu mahal, terlalu berharga. Munasabah nak letak ke hati kita yang busuk. Munasabah nak letak ke hati kita yang macam sawang apa? Macam sangat labah-labah. Kok sangat labah-labah, tuan puan, selendang ni pun saya tak letak. Cantik selendang ni kan, ya? Selendang ni pun saya tak letak. Nampak sangat labah-labah. Sungguh saya takkan letak selendang, ustazah. Takkan letak tudung ustazah kat situ. Hati kita macam sangat labah-labah. Hati kita kotor nak letak Quran. Munasabah ke tuan puan Quran nak duduk dalam tu? Tak. Doa pada Allah. Ya Allah, kau maha tahu kenapa susah aku nak hafaz Quran. Kau maha tahu kenapa susah aku nak bagi berbekas Quran dalam hati aku. Kau maha tahu. Tolong ya Allah, bantu. Tapi kalau kita hidup 50 tahun, tuan puan, belum pernah menangis untuk Quran. Belum pernah. Macam mana? Padahal Asma' bintu Abu Bakar tunjuk tadi hanya dengan surah At-Tur. Ayat berapa tadi? Ayat 27. Ya Allah, menitik-nitik air mata, mengalir air mata. Sebab apa? Terlalu besar kurniaan Allah kalau Allah dah menyelamatkan kita daripada azab yang pedih. Tuan puan, kalau ada orang tolong kita, contoh ya, kita ni melintas jalan, pendek kata tak perasan kiri kanan, datang satu lori yang sangat laju, tapi ada seseorang tolong tarik kita, walaupun kita jatuh lepas tu kat tepi longkang, tapi nak banding dilanggar lori, lebih baik jatuh dekat dalam longkang. Agak-agak berapa tahun tuan puan akan ingat jasa dia tarik tuan puan daripada dilanggar lori? Seumur hayat. Seumur hayat tuan puan akan kenang. Seumur hayat kalau mampu akan bagi macam-macam pada dia, akan santuni dia, akan jaga kebajikan dia. Kenapa? Terhutang budi. Hanya diselamatkan satu lahzah, satu saat saja daripada hidup kita, kita boleh rasa terhutang budi. Allah menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Tapi baca ayat surah At-Tur 27, tak pernah masuk sampai ke dalam hati, nak banding dengan Asma' bintu Abu Bakar. Asma' bintu Abu Bakar baca dengan jiwa muslimat sekalian. Macam mana kita baca surah An-Naba? Kalau kita baca Quran bukan dengan jiwa, memang susah nak hafal. Kalau boleh hafal pun, tak lekat. Hilang. Muslimin-muslimat, lagi satu. Ini cakap je lah ya. Uzzah mungkin tak susun sangat ya nak cakap apa. Anak-anak kita yang kecil-kecil, kita masih boleh paksa, dan paksa benda baik, tak ada masalah tuan-puan. Paksa mereka hafal juzuk 30. Paksa. Anak yang kecil-kecil. Ya, cucu-cucu. Siapa dah ada cucu, angkat tangan. Dah ada cucu, nampak muda semua. Kakak belum kahwin. Ya? Yang dah ada cucu tuan-puan, paksa anak-anak, ya, cucu kita tu, tolong hafaz juzuk 30. Sebab menghafal masa kecil benar-benar seperti mana yang disebut oleh syair Arab, ya, oleh hikmah orang-orang Arab, dikata apa? Menghafal semasa kecil ibarat mengukir, macam ukir dekat simen ni, kat batu. InsyaAllah tak hilang, susah nak hilang. Ada bukti tak? Ada. Ya, ustazah bagi bukti yang sangat sederhana, simple-simple je. Ya? Tapi ustazah jadi terfikir, eh betul lah, yang masa kecil tu memang betul. Contoh ya, adalah sesekali ustazah pun buka juga ya, buka radio kan dalam kereta. Jadi ialah biasalah orang yang dah 4 series, 5 series ni, dia suka dengar radio klasik. Betul tak tuan puan? Sebab kita tak nak dengar benda yang bising-bising kan. Dia rasa radio klasik ni macam macam tenang. Oh, Masya Allah peminat tu ya. Ah, macam tenang-tenang je. Jadi ustazah pun kadang-kadang ya, dah lepas dengan IKIM je kan ya. Ah, buka jugalah radio klasik tu. Jadi kan radio klasik tu kalau lagu dia, dia akan keluarkan lagu ada 70-an, 80-an kan, macam tu lah ya. Katalah tiba-tiba keluar lagu
Lagu apa ya contoh ya? Lagu Rafi'ah Buang. Ataupun lagu Syarifah Aini. Ha, ada lagu Bunga Tanjung, tahu lagu Bunga Tanjung. Tiba-tiba ustazah nyanyi sama lagu Bunga Tanjung. Ya? Itu lagu Bunga Tanjung tak apa lagi. Tapi kalau lagu Pusara Lebuh Raya Eka Matra, tiba-tiba ustazah nyanyi sekali, anak ustazah kata apa? Umi, Umi hafal, dia kata ya. Dia macam terkejut dia mak dia hafal. Dia kata, masa bila Umi hafal? Lepas tu ustazah kata, ya Allah tengok nak, yang kita hafal masa kita kecil dulu, tak hilang. Tak hilang, datang balik. Allahu Akbar ya. Jadi bocor rasa dengan anak. Dulu Umi suka dengar apa? Tengok lagu juga kan? Ingat balik sampai kata la ilaha illallah. Kalau anak kita masa kecil hanya menghafal lirik-lirik lagu, 30 tahun lagi tu jelah yang ada, yang diingat. Sampai teringat sungguh, ya Allah ya Tuhan. Sama macam ayat juzuk 30 yang kita hafal masa kita sekolah rendah. Ingat, insya-Allah tertanam. Jadi tolong tuan-puan, jangan sia-siakan masa emas anak-anak dan cucu kita 12 tahun ke bawah. Kecuali kita mudahkan, kita bantu dia untuk dia dapat hafaz juzuk 30. InsyaAllah dia akan ingat sampai bila-bila. Baik, kembali kepada yang tadi. Seorang hamba Allah lagi, seorang sahabat lagi bernama Sa'id bin Jubair. Sa'id bin Jubair, tuan-puan sekalian, mengulang-ulang ayat 281 surah Al-Baqarah. Ayat 281 surah Al-Baqarah, dia ulang kali kedua, kali ketiga, sampai diulang 20 kali. Surah Al-Baqarah ayat 281. Lelah sekali dia jadi macam kejang. Dia ulang ayat tu lelah sekali macam kejang. Sebab terlampau apa? Terlampau menggeletar, terlampau takut, terlampau sedih. Dan seribu satu macam perasaan yang ditanggung ketika mana membaca surah Al-Baqarah ayat 281. Boleh jadi kita tak pernah perasan pun ini ayat yang mana satu. Ustazah bacakan ayatnya tuan-tuan dan puan-puan sekalian. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudhlamun. Sadaqallahul azim. Wattaqu, dan bertakwalah kamu, dan takutlah kamu, jaga-jagalah kamu, siap sedialah kamu. Ni nak suruh takut apa ni tuan-puan? Wattaqu yauman, takut dengan satu hari. Dalam hari-hari dalam hidup kita yang kita nikmati berpuluh-puluh-puluh-puluh tahun ni tuan-puan sekalian, ada satu hari yang kita wajib sangat-sangat takut dan bersedia. Yauman, hari yang mana satu? Yauman turja'una fihi ila Allah. Hari yang kamu akan kembali pada hari itu kepada Allah. Berapa hari bulan agaknya tuan-puan? Pukul berapa agaknya? Kita akan bertemu dengan yauman turja'una fihi ila Allah. Hari yang kita akan dijemput untuk kembali kepada Allah. Tuan-puan, tak susah pun bagi Allah. Nak ambil nyawa kita itu terlampau senang. Ya, bawa kereta. Ni cerita yang Ustaz sebut ni, yang baru berlaku semalam, tak silap Ustazah. Bawa kereta tiga beranak. Suami, isteri dengan anak. Elok bawa kereta tuan-puan sekalian, takdir Allah, kereta tu langgar divider, penghalang jalan. Langgar penghalang jalan, bukan melanggar orang lain. Langgar penghadang jalan. Makna kata, kalau langgar tu je boleh keluar, boleh selamat lagi. Tapi Allah takdirkan terbakar.
Allah takdirkan terbakar. Mungkin tersepit tak boleh keluar tuan puan, yang boleh keluar hanya isteri saja. Dan isteri tengok. Tengok suami dan anak terbakar dalam kereta tu. Meninggal. Dua, suami dengan anak. Apakah susah bagi Allah untuk ambil nyawa hamba dia? Terlampau mudah. Hanya itu kita sebut sebagai sebab musabab. Dan Allah tak pun, ia tak pun berkait bergantung dengan sebab musabab tu pun. Ya, cuma untuk kita je lah nyebut tu pun senang besok. Ya, kenapa? Apa? Apa? Sebab meninggal kan tulis kan dalam dalam surat. Ya, susah juga kalau sebab meninggal takdir Allah. Jadi adalah Allah bagi sebab musabab tu. Betul ya tuan puan? Jadi mudah sangat bagi Allah. Tengok kadang-kadang ya orang yang ada kan, satu video kita tengok sedang ceramah kan, satu syekh tu makin lama makin perlahan dah habis. Masya-Allah. Maka Sa'id bin Jubair mengulang-ulang ayat ni tuan puan sekalian, termasuk maksud dia saya bacakan sampai habis. Thumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Kemudian masing-masing diberikan balasan yang sempurna terhadap apa yang telah dikerjakan, dalam keadaan Allah tidak pernah aniaya hamba dia. Oh, memang menangis Sa'id bin Jubair baca. Kamu mati, hari kamu bertemu Allah, Allah bagi kamu balasan. Dan ingat, balasan yang Allah bagi ini tidak pernah Allah aniaya siapa-siapa pun. Bergantung macam mana masa kita hidup atas dunia. Kalau orang lain datang tuan puan, dalam hati dia ada 30 juzuk Quran, dan kita datang tak ada apa-apa. Ya, kecuali beberapa ayat. Itu pun sebab jadi rukun dalam dalam solat, iaitu suratul Fatihah. Kalau orang lain datang tuan puan dengan air mata yang Allah akan bawa datang besok jadi hujah kepada dia. Aku adalah air matanya yang mengalir setiap malam. Dia merintih kepada kamu, wahai Allah, untuk dapatkan nikmat Quran, untuk baca Quran, untuk renung Quran, untuk hafal Quran. Kamilah dulu air matanya masa atas dunia. Tapi kita datang tak ada apa-apa. Tak ada setitik air mata pun yang kita menangis ya, ketika mana merenung Al-Quran. Agak-agak tuan puan, apakah Allah akan aniaya kita? Kala, demi sesungguhnya tidak. Allah itu maha adil. Tapi Allah akan balas seperti mana, sesuai seperti mana yang kita lakukan semasa kita dalam ujian hidup di atas dunia ini. Maka Sa'id bin Jubair mengulang-ulang-ulang sampai kali yang ke-20 tuan puan hampir rebah, menangis, kejang kerana tidak tahan lagi menanggung segala macam perasaan, emosi, rasa dekat dalam ini ketika mana membaca surah Al-Baqarah ayat 281. Jadi balik kepada cerita kita nak hafaz surah An-Naba. Berapa kali ulang tuan-puan sekalian? Ya, kalau kita rasa macam tak maulah ustazah, tak lekatlah dia, berapa kali kita ulang? Kaedahnya tuan-puan sekalian untuk memudahkan hafazan, ya paling kurang satu ayat ni kita ulang berapa kali? 40 kali. Baca satu ayat 40, baca lagi 40, baca lagi 40. Allahu Akbar, sayangnya Allah kepada orang yang hafaz Quran. Kenapa saya cakap macam tu? Sebab Allah nak bagi pahala yang berlipat-lipat-lipat kali ganda. Tidak dikatakan alif lam mim itu satu huruf, tetapi alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Setiap huruf 10 kebajikan. Kalau kita baca amma yatasaalun, ain satu, mim satu, alif satu, ya ta sin alif lam waw nun, semua satu seorang tu. Kalikan dengan 10. Diulang 40, kalikan dengan 40. Allahu akbar. Kemudian nak ingat pula, ulang lagi untuk ingatan lepas minggu, lepas bulan. Allahu Akbar. Kat sinilah lubuk pahala kita. Sinilah lubuk pahala kita tuan-puan sekalian.
Sebab itu kita ajak untuk sama-sama hafaz Al-Quran. Baik, para muslimin muslimat, kita akan baca ayat yang ke-17 sehinggalah ayat yang ke-30. Kita baca sama-sama terus ya. InsyaAllah sama-sama kita baca. Ustazah cuba jaga tajwid dan sebagainya, jadi boleh sama-sama ikut. InsyaAllah ayat yang ke-17 hingga 30. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يوم الفصل كان ميقاتا يوم ينفخ في الصور فتأتون أفواجا وفتحت السماء فكانت أبوابا وسيرت الجبال فكانت سرابا إن جهنم كانت مرصادا للطاغين مآبا لابثين فيها أحقابا لا يذوقون فيها بردا ولا شرابا إلا حميما وغساقا جزاء وفاقا إنهم كانوا لا يرجون حسابا وكذبوا بآياتنا كذابا وكل شيء أحصيناه كتابا فذوقوا فلن نزيدكم إلا عذابا. Ayat 17 hingga 30, tuan-puan sekalian, ya, ustazah langsungkan berikan secara umum saja tafsir dan penjelasannya, di mana ayat ini menyebut tentang hari kiamat, sifat-sifat, tanda-tanda dan siksaan-siksaan yang ada di dalamnya. Di mana maksudnya adalah sesungguhnya hari pemutusan hukum itu adalah satu masa yang telah ditentukan. Pada kuliah kita yang lepas, ustazah ada sebut keyakinan dan keimanan kita yang padu, yang kuat pada Allah dan hari akhirat, insya-Allah jadi kekuatan pada kita. Ada orang tuan-puan sakitkan hati kita. Ada orang khianati kita. Ada orang zalimi kita. Tak apa. Jangan risau, jangan sedih. Ada hari pemutusan hukum. Bukan bermakna kita nak tengok biar dia balas, biar dia dapat apa yang dia buat, bukan. Bahkan pada hari pemutusan hukum, andai kata kita nak memberikan maaf kepada orang itu, kita nak berikan maknanya keampunan kepada orang itu, lihat nanti pada hari pemutusan hukum apa yang Allah sediakan kepada orang yang memaafkan. Tapi yang penting apa dia? Keadilan ditegakkan. Kita kadang-kadang tuan-puan, yang kita nak sangat pada orang yang pernah sakitkan hati kita, apa dia? Biar dia faham. Bukan nak balas pun, tapi biar dia faham. Ada orang yang sabar, contoh seorang isteri sabar dengan suami. Tapi dengan sebab suami isteri ni sabar, suami tak pernah faham-faham bahawa yang dia buat tu menyakitkan. Setuju ke tak setuju ni mak-mak ni? Ha, tu dia naik syekh tu kalau cakap pasal ni tu. Ya, sama juga pihak lelaki juga. Ya, isteri tu ya Allah, meletih, merungut, perangai dia kasar. Suami diam, suami sabar. Tapi kadang-kadang sabar tu tak menyebabkan si isteri faham. Tahu tak macam mana dos yang saya perlukan hidup dengan awak ni, dos kesabaran. Ah, dia tak tahu. Jadi nak tak tuan-puan, akhirat besok biar tahu. Biar tahu. Biar tahu, wahai suami, contoh. Seorang isteri cakap, biar tahu akhirat besok saya bangun malam menangis di hadapan Allah sebab perangai kamu, sebab perangai awak. Dunia awak tak tahu.
Ya, dunia seorang suami tak tahu pun isteri dia nangis di hadapan Allah. Wahai Allah, afrigh alaina sabra. Tolonglah bagi aku kesabaran ya Allah. Sabar lagi, sabar lagi, sabar lagi. Akhirat besok tahu tak? Tahu, ada hari pemutusan. Timbanglah besok, akhirat besok. Timbanglah apa yang telah dilakukan oleh orang-orang dalam hidup kita, pengorbanan mereka, keikhlasan mereka. Timbanglah akhirat besok. Semua Allah akan dedahkan. La yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha. Besar kecil semua Allah londehkan. Allah tunjuk semua sekali untuk menjaga keadilan kepada setiap manusia, setiap hamba-hambanya. Jadi orang beriman dengan Allah dan hari akhirat, hati dia lapang. Dan cinta dia kepada akhirat, ya, keyakinan dan juga rasa membuak-buak di hati dia untuk menunggu kehidupan akhirat tu tinggi, tinggi. Tuan puan sekalian, minta maaf, ustazah pun kadang-kadang nak cari contoh-contoh ni bukan senang juga ya. Kita nak cari contoh-contoh. Kadang-kadang bila contoh tu spontan, yang ustazah ingat apa yang berlaku sekitar hidup ustazah jelah, ya. Kalau tuan puan selalu bagi contoh kat ustazah, nanti ustazah boleh jadikan contoh juga, ya. Contoh. Mana nak bagi contoh ya? Contoh. Ustazah nak pergi berjalan, nak pergi melancung lah. Nantilah satu hari insya-Allah kan ya. Hari yang nanti ustazah batal semua kuliah tu ialah tu ya. Bukannya selalu pun tuan-puan, kadang-kadang nak dapat masa rehat sikit je ya. Jadi suami ustazah akan bagi, bagi pergilah. Ya, pergi bawalah anak dulu 2-3 orang kan. Bawa. Ustazah pujuk setahun tuan-puan untuk suami ikut sekali. Puah pujuk, jomlah bang, jomlah bang. Bukan pujuk-pujuk kosong, malah nak bagi tiket free lagi. Ya, sebab kita ajak kan ya. Ha, tolong jomlah, jomlah. Puah cerita tempat tu best gini, tapi tak termakan. Jawapan ustaz satu je apa dia? Tak apalah. Abang tunggu semua tu kat syurga. Ha, ya ustazah memang tak dapat pujuk. Memang bukan sekali dua, dah banyak kali. Tak apalah, abang tunggu semua tu kat syurga. Sebab kalau nak pergi mana-mana tempat, urusan yang ada kerja tak ada, tak apa. Tapi nama nak duduk saja rehat-rehat itu memang tak adalah ya, sebab kerja ustaz banyak. Nak jaga tahfiz lagi apa lagi. Puas jemput, tapi jawapan tu menyebabkan tak ajak dah. Ya, jomlah bang, beli tu, beli ni, tengok itu, tengok ini. Dah jawapannya tak apalah. Memang abang nak tengok. Memang abang suka tempat macam tu. Memang. Tapi abang nanti kat syurga. Ha, jadi tak apalah. Tiket free adalah satu tu. Siapa yang tak sabar nak nanti kat syurga bolehlah ikut. Ya? Tak boleh kata apalah tuan-puan. Tapi benda tu jadi muhasabah juga kat ustazah. Sejauh mana dalam hati kita pula rasa rindu dengan akhirat. Kehidupan akhirat yang kekal untuk kita. Dan macam mana kita menyediakan, ya, menyediakan bersiap sedia untuk kehidupan yang kekal itu. Itu sebab tuan-puan, bila tuan-puan dah baca, dah hafaz surah An-Naba, macam-macam perasaan yang datang masa kita baca. Macam-macam perasaan. Nanti ayat 31 sampai 40 kita akan baca tentang nikmat-nikmat syurga. Allahu akbar. Macam-macam perasaan. Maknanya orang takkan baca Quran dengan apa? Dengan mana nak cakap eh? Gupa orang baca Quran yang kadang-kadang kita jumpa eh? Saya tak ada perasaan baca Quran. Amma yatasa'alun anin naba'il azim. Mata pandang ke kanan. Tak ada perasaan ke baca Quran? Perasaan tu silih berganti tuan-puan. Sekejap cerita pasal orang kafir Quraisy yang membohongi hari kiamat. Sekejap cerita pasal azab neraka. Sekejap cerita pasal syurga. Kalaulah benda tu nak diekspresikan dengan wajah, dengan memek muka, macam-macam memek muka berlaku ketika mana kita baca surah An-Naba. Macam-macam gelombang yang berlaku dalam jiwa kita. Tapi apakan daya muslimin-muslimat? Nabi sebut apa? Ada ramai orang yang baca Quran tapi ayat itu tidak melepasi pun anak tekak. Allahuakbar. Sebab tu kadang-kadang tuan-puan ya, bukanlah nak terlalu sedap sangat pun baca, tapi yang penting sampai kat sini. Sebab tu kadang-kadang ada orang baca taklah sedap sangat pun, suara tak sedap sangat ya, tapi betul lah bacaan dia. Tapi bila kita dengar, kenapa sampai kat sini?
Dan ini yang saya sebut pada anak ustazah. Ada salah seorang anak lelaki ustazah. Anak lelaki ustazah salah seorang tuan puan. Ustazah tengok dia punya kesungguhan nak baiki mutu suara. Dia tak tunjuk kat depan ustazah. Ya, dia buat seorang-seorang kadang kat bilik dia. Ya, ustazah pernah ambil handphone dia, ustazah tengok banyak dia rakam dalam dia punya handphone kan, ya, dia ngaji. Konon-konon dia nak ngaji taranum tapi belum jadi. Ya, tak apa jadilah ustazah jadi juri, ya, tak jadi. Ya, belum jadi. Tapi ustazah tengok sebab dia rakam, dia nak cuba. Tak nak bagi anak tu patah semangat. Jangan dia compare diri dia dengan adik-beradik lain, dengan sepupu sepapat lain yang suara sedap apa semua. Tak nak dia putus semangat. Dia mesti hidup dengan Quran. Ustaz panggil dia satu hari. Ustaz kata dengan dia, Umi bawa contoh, Ustaz kata dengan dia lah ya. Contoh, ada seseorang yang baca Quran tidaklah sedap sangat. Suara dia bukan sedap sangat. Tapi dia baru baca Bismillah, Umi dengar tu hati Umi dah luluh. Umi jumpa orang-orang macam tu kat atas dunia ni. Kita pernah jadi duduk belakang imam, tuan-puan. Imam yang sedap sangat suara dia. Tapi Ustaz bagi contoh, Ustaz pernah jadi makmum di belakang imam. Ya, seorang imam yang nak banding dengan yang lain, bacaan Quran dia takkan setanding dengan yang lain. Tapi hanya dia mulakan dengan Bismillah, pecah. Dia air mata tu dah ni dah. Dia keluar air mata. Terasa. Cakap dengan anak, tahu tak sebab apa? Sebab kita nak bagi pilih. Nak pilih yang suara sedap ke? Nak pilih yang satu lagi ni. Ya? Sebab apa? Sebab dia baca daripada hati yang bersih. Sebab dia ada effort untuk bersihkan hati. So, bila dia baca Quran daripada hati yang bersih, itu macam cahaya laser. Lebih-lebih lagi daripada laser. Bukan laser dah. Lebih daripada laser. Masya Allah, tuan-puan. Dia tajam masuk dalam hati kita. Suara dia tu tak sedap sangat. Umi duduk belakang dengar. Tapi tiap kali dia baca Quran, Umi tengah sebergetar hati dengar. Kenapa? Sebab dia sibuk membersihkan hati, bukan sibuk semata-mata melunakkan suara. Dibimbangi kita hanya sibuk melunakkan suara, tapi kita tidak sibuk membersihkan hati, tempat di mana sepatutnya Al-Quran itu tertanam. Cakap macam tu dengan dia. Jadi tak apa. Ya, penat pula kan nak menyedapkan suara kan, satu hal lah pula ya. Ha, jadi tak apa. Di pihak Umi, Umi menerima dengan penuh syukur. Umi takkan comparekan anak-anak suara lah apa tadi. Tapi ingat, satu perkara peluang yang Allah bagi, kita boleh baca Quran yang boleh menghidupkan hati orang lain, iaitu bila kita sibuk membersihkan hati. Ustazah cakap tu tuan-puan, rentetan anak tu mengeluh. Ya, dah baca dah doa yang Umi bagi, tapi tak ada apa-apa pun, dia kata. Ya, doa yang mana tuan-puan? Doa yang disebut ataupun digelar sebagai Itabul Ghulam. Cuba tengok balik buku nota yang ke-14. Ya. Dah pernah bagi dah tuan-puan doa Itabul Ghulam. Tulis dekat buku, Ustaz tulis kat Quran anak-anak eh. Tulis kat depan sekali tu. Memang pesan baca sebelum menghafal, ya, baca. Itabul Ghulam. Ustazah mula baca daripada sekolah daripada form 1. Itabul Ghulam maksudnya adalah rintihan seorang anak muda. Anak muda itu tuan-puan sekalian, pada satu zaman, ni cerita-cerita salafus soleh zaman-zaman dululah. Ya, anak muda itu anak muda yang banyak buat maksiat. Anak muda yang banyak buat dosa. Ya, jadi bila orang yang betul-betul taubat ni tuan-puan, taubat ni akan datang rasa pedih. Pedih macam mana? Rasa pedih bila mengenangkan maksiat yang kita buat. Sebab itu orang takkan dedah aib yang dia pernah buat dan mendedahkan dengan rasa gembira, tak ada. Sebab mengingat maksiat dan dosa tu pun ada satu kepedihan. Jadi aitab, anak muda ni banyak merintih pada Allah. Anak muda ini terlalu pahit dan pedih menanggung mengingatkan dosa-dosa maksiat yang dia pernah buat.
Lalu tuan-puan sekalian, dalam salah satu daripada itab, daripada rintihan dia, munajat daripada Allah, salah satunya adalah yang ini, itab bulughulam. Kerana cantiknya munajat itu, kerana hebatnya keluhan itu. Sebab dia nak bagi tenang hati dia. Dia nak bagi Allah tunjukkan apa tanda-tanda Allah menerima taubat dia, supaya dia senang hati. Dia pedih mengingatkan dosa silam dia. Lalu dia sebut di hadapan Allah. Dan Itabul Ghulam ini sangat popular, disebut oleh ulama-ulama juga. Apa dia kata? Ilahi, in kunta qabalta taubati wa ghafarta dhunubi. Wahai Tuhanku, sekiranya engkau menerima taubatku, sekiranya engkau mengampunkan dosaku. Tengok dia nak tengok tanda. Wahai Allah, bila kau terima taubatku, bila engkau ampunkan dosaku, fa'akrimni bilhifzi walfahmi hatta ahfaza kullama sami'tu minal ilmi walquran. Maka muliakanlah aku dengan kefahaman yang dalam, dengan hafazan yang mantap, sehingga apa saja yang aku dengar daripada ilmu dan Al-Quran, aku boleh faham dan hafal. Ini satu. Wahai Allah, bila kau terima taubat aku, tunjuk pada aku, ya Allah. Tanda dia apa? Kau bagi aku faham urusan agama. Kau bagi aku senang hafal. Itu yang pertama. Yang kedua, wa akrimni bi husni sawti hatta man sami'a qira'ati yazdadu riqatan fi qalbih wa in kana qasiyul qalbi. Ya Allah, muliakanlah aku bila engkau terima taubatku, bila engkau ampunkan dosaku. Muliakan aku dengan suara yang merdu, suara yang lunak. Hatta man sami'a qira'ati, sehingga siapa jua yang mendengar suaraku, mendengar bacaan Quranku, yazdadu riqatan fi qalbih, bertambah dalam hatinya rasa apa? Rasa gemetar. Hidup hati dia. Wa in kana qasiyul qalbi, walaupun sebenarnya dia adalah orang yang berhati batu, tapi jadikanlah perantara suaraku ini, ya Allah, boleh menghidupkan hati yang keras, boleh melembutkan hati yang keras. Itu nombor dua. Yang ketiga, wa akrimni birrizqil halal. Dan ya Allah, muliakanlah aku dengan rezeki yang halal. Warzuqni min haitsu la ahtasib. Dan kurniakanlah rezeki kepada aku daripada jalan yang tidak disangka-sangka. Innaka ala kulli syai'in qadir. Sesungguhnya engkau atas segala sesuatu maha berkuasa. Tiga perkara. Itabul Ghulam. Ya, pemuda tadi minta dalam munajatnya kepada Allah. Dan ketiga-tiga itu Allah beri kepada anak muda tadi sebagai tanda untuk menenangkan diri dia, untuk melapangkan jiwa dia, ya, supaya dia rasa yakin bahawa Allah itu maha menerima taubat, maha mengampunkan. Muslimat, sikit ni usah sentuh ayat Quran, ya, sebab kita ni nak bercakap supaya kita dapat ubah tuan-puan sayang cinta kita pada Quran, supaya kita mensyukuri setiap huruf daripada Quran, setiap kalimah. Ya Allah, ini penawar, penawar. Ya, rasanya alif tu pun dah penawar dah, lam tu penawar, mim tu penawar dah. Masya Allah. Saya ambil contoh satu ayat. Ulang ayat ni banyak-banyak bagi faham. Wasari'u ila maghfiratim min rabbikum wa jannatun 'arduha as-samawati wal ardh wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh. Dan bersegeralah kamu, wasari'u, bersegeralah minta ampunan Allah, dan bersegeralah pada syurga yang Allah sediakan seluas langit dan bumi. Macam mana kita faham ayat ni tuan-puan? Lama kita baca, tengok tafsir apa semua. Baru je minggu lepas, Ustazah, bila baca tu, lain, ada rasa dalam hati tu, cuba memahami satu perkara. Tengok tuan-puan, Allah kata, marilah, segeralah minta ampun. Dan segeralah minta, segeralah dapatkan syurga yang aku sediakan.
Ustazah buat analogi macam ni tuan-puan. Seorang anak dengan kita, mak ayah, anak tu banyak buat salah. Anak tu sangat banyak buat dosa. Kita ni jutawan. Kita ni ada duit berbilion-bilion. Kita ni ada macam-macam tuan-puan harta benda. Kaya. Anak kita pula kerja dia buat salah, buat salah, buat salah dengan kita. Kerja dia buat dosa dengan kita. Kerja dia melawan kita. Kerja dia ya tak mempedulikan kita. Kerja dia tak layan kita. Tapi kita seorang ibu cakap dengan anak macam ni. Datanglah Kak Umi minta maaf. Umi nak bagi 3 bilion ni. Datanglah Kak Umi nak minta maaf. Umi nak bagi rumah ni. Datang nak Kak Umi minta maaf. Umi nak tulis nama awak ni kat semua harta Umi. Tuan pun rasa macam mana ibu tu? Tuan pun dapat rasa tak betapa baiknya ibu tu? Ibu ni bukan panggil anak yang baik. Ibu ni bukan panggil anak yang tak berdosa, tuan puan. Ibu ni sedang berhadapan dengan anak yang suka lawan dia. Ibu ni sedang berhadapan depan anak yang suka bantah dia. Ibu ni sedang memanggil dengan baik anak-anak yang sedang buat dosa kepada dia. Bukan saja dipanggil, minta maaflah dengan mak. Bahkan, mak nak bagi kamu 3 bilion ni. Minta maaflah dengan mak. Mak nak bagi semua harta mak ni. Tuan puan bayangkan apa pada anak yang tak datang juga pada mak dia untuk minta maaf. Tuan puan nak panggil apa anak tu? Itu memang tahap apa punya anak. Bodoh sombong. Apa lagi perkataan nak guna pakai? Kamu ni kenapa? Tak tahu perkataan dah nak cakap. Pada anak yang seperti itu, ini sebuah analogi, bukan menyamakan dengan Allah tuan-puan. Walillahil mathalul a'la. Allah tidak ada bandingan. Tapi saya cakap tu nak bagi kita apa? Biar kita baca Quran ada rasa. Biar kita baca Quran sampai kat dalam hati kita. Tiba-tiba saya terasa macam tu. Ya Allah, Allah memang cakap ke aku yang banyak dosa, bukan aku tak ada dosa. Allah memang panggil manusia, hamba-hambanya yang berdosa. Yang berdosa. Sebab tu Allah sebut wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum. Wahai orang berdosa, cepat minta maaf dengan Allah. Berdosa. Tapi Allah tu Maha Pengasih, Maha Penyayang. Allah khitab, Allah bercakap dengan orang yang berdosa. Dan manusia ini adalah manusia yang berdosa. Kalau tak adalah yang buat dosa, ni dalam hadis sebut, kalaulah manusia tu, kaum tu tak buat dosa, Allah hapus kaum tu, Allah datangkan kaum yang buat dosa dan bertaubat kepada Allah. Ini kita manusia memang buat dosa. Jadi bila baca ayat tu, wasari'u ila maghfiratim mir rabbikum, cepatlah, segeralah dapatkan keampunan Tuhan kamu. Dahlah kita buat dosa, dahlah kita ni teruk, dahlah kita ni sombong, Allah pula yang panggil kita. Kemudian Allah kata apa? Wa jannatin arduha samawati wal ard. Seolah-olahnya nak kata macam mana? Aku nak bagi syurga ni. Aku siapkan dah syurga ni nak bagi kat kamu ni. Datang je lah minta ampun pada Allah. Jangan pergi jauh daripada Allah. Berlari datang dekat Allah. Pagi, petang, siang, malam. Siang dan malam. Allah kata macam mana dalam hadis tuan puan disebut oleh Nabi. Inna allaha yubsitu yadahu billayli liyatuba masi'an nahar. Allah itu melapangkan rahmatnya, meluaskan keampunannya pada waktu malam. Liyatuba masi'an nahar. Untuk Allah menerima taubat pelaku-pelaku maksiat pada siang hari. Pelaku maksiat. Masih orang yang buat jahat. Liyatuba masian nahar. Sebab nak bagi ampun pada orang yang buat jahat pada waktu siang. Sebab tu kita pun nak ngata orang pun agak-agak juga ya. Takut orang tu buat jahat waktu siang, malam dia jadi apa? Malam dia memohon keampunan kepada Allah. Sebab Allah itu maha luas rahmat dan keampunannya. Kita yang mengata dia, malam kita tidur. Tapi Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang tidak pernah tidur. Macam mana kita baca dalam surah ayat kursi itu, dalam ayat kursi, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum
La ta'khuduhu sinatu wala naum. Pada waktu malam Allah melapangkan rahmat, keampunan, menanti, menunggu mana dia masih an-nahar, pelaku maksiat waktu siang, ku nak minta ampun dan taubat pada waktu malam. Tak datang dia, pelaku maksiat waktu siang tu tak datang waktu malam, dia tidur, lena dia, ataupun dia larut tengok TV je, main game, ya, tengok YouTube je, tak datang pun di hadapan Allah, di sisi Allah untuk minta ampun. Allah buka peluang pada waktu siang. Wa yubsitu yadahu bin nahar liyatuba masih alai. Dan Allah melapangkan rahmat dan keampunannya pada waktu siang untuk Allah terima keampunan dan taubat masih al-lail, pelaku maksiat pada waktu malam. Pendek kata kita ni yang masih itulah, masih itu. Masih un-nahar pun kita, masih un-lail pun kita. Yang buat maksiat waktu siang pun boleh jadi kita, yang buat maksiat waktu malam pun boleh jadi kita. Dosa zahir ni ada dosa batin juga. Kalaupun tak nampak dosa zahir, jangan lupa dosa batin anda. Tapi Allah menanti, menunggu, menyediakan keampunan. Maha suci Allah, maha baik Allah. Macam mana kita rasa bila kita baca ayat? Bismillahirrahmanirrahim. Maha baik, maha penyayang. Allah memang panggil masih an-nahar wa masih al-lail, pelaku maksiat pagi, pelaku maksiat siang, pelaku maksiat malam. Kalau sefer kita, malah eh? Nakal budak-budak tu. Tanya cikgu-cikgu sekolah. Ya, yang kadang-kadang kita pun geram kat cik, ustazah pun cikgu. Ya, kalau teruk-teruk sangat, degil-degil sangat, kadang-kadang rasa macam, ah biarlah dia. Ada kita nak panggil yang teruk-teruk sangat kes tu kan? Kadang-kadang biarlah. Ada tu orang puan, satu cikgu. Dia kata sekolah rendah. Dia kata berdosa tak dia? Dia geram sangat dengan seorang budak tu. Sekali budak tu pindah, dia sujud syukur. Ya? Betul. Dan dia kata, payah jaga dia ustazah. Tapi lepas tu saya fikir, ramak pula boleh ke saya sujud syukur, dia pindah. Kenapa dia tanya? Sebab anak tu sekarang, anak murid tu sekarang dah jadi hafiz Quran. Jadi imam, dia tak nak sebut kat masjid mana, nanti orang tahu pula. Ya, jadi imam kat satu masjid. Cikgu dia tanya. Sebab dia pernah sujud syukur masa ustaz tu sekolah rendah nakal. Bila pindah cikgu riang. Bukan cikgu panggil tuan puan, siapa dia nak ngajar sekolah budak-budak nakal. Betul tak? Kita kalau yang sedap ngajar, budak cerdik, budak baik. Ya, betul. Ngajar, tanya dah, ustazah punya pengetua sekolah tu bekas pengetua. Sekarang dah bersara ya, bekas pengetua tahfiz. Dia jaga sekolah kebangsaan berpuluh-puluh tahun. Tapi dia kata lain pula rasanya jaga budak sekolah tahfiz, ya? Sebab mungkin mereka tu memang dah dekat dengan Quran. Tapi tuan-puan sekalian, Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, tengok wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardh u'iddat lil muttaqin. Aku sediakan ni untuk orang bertakwa. Kau tak tahu orang bertakwa tu siapa? Allah cerita lagi, allazina yunfiquna fis-sara wad-dara wal-kazimina al-ghaiz wal-'afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang bertakwa tu adalah orang yang boleh bersedekah pada waktu senang dan susah. Itu orang bertakwa. Wal-kazimina al-ghaiz, dan dia boleh menahan marah dia. Dia marah tak? Dia marah tapi dia tahan. Masalah lagi besar kalau tak marah langsung. Ya, anak tak solat, tak marah. Anak tak tutup aurat, tak marah. Tak ada rasa, tak ada cetusan pun rasa nak marah. Tak ada. Biarlah, dia budak lagi. Besok dah tua, dia gemuk-gemuk, so dia pakai dah tutup aurat. Pula dah. Rasa marah tu kena ada. Ada masa marah tu perlu. Tapi, wal kazimin, tahan. Kita marah kat anak pun tahan. Letak pendidikan kat depan. Letak tujuan kat depan. Jangan over sangat. Nanti susah nak selesaikan balik kan. Wal afina anin nas. Siapa dia orang bertakwa? Yang mudah memberi maaf sesama manusia. Maafkan je lah. Serabut ya kalau nak fikir salah orang kat kereta ni. Dah lah, maafkanlah, maafkan. Ya, paling best dalam hidup kita tuan puan. Antara yang paling best adalah hari kita dapat memaafkan orang yang pernah buat jahat kat kita berpuluh-puluh tahun. Itu paling nikmat hari tu. Katalah kita pernah bekerja,
Oh ya Allah, rakan sekerja kita tu selalu khianat kat kita. Dia buat kita sampai kita rasa macam ya Allah ya Tuhan. Hilang rasa seronok pergi kerja sebab dia ada. Contoh. Sakit betul hati kita dengan dia dan kita tanggung tu berpuluh-puluh-puluh tahun. Tapi satu hari kita kata, ya Allah, hari ini aku nak beritahu pada engkau, engkau maha mengetahui. Aku maafkan segala kesalahan. Aku takkan sebut dan takkan besar-besarkan lagi perbuatan dia yang dia pernah buat pada aku. Kau lindungilah dia, ya Allah. Kau naikkanlah darjat dia. Kau berilah hidayah dan petunjuk kepada dia. Kau letakkanlah dalam hubungan kami ini rasa kasih sayang kerana engkau. Hari itu akan jadi hari paling best dalam hidup kita. Setuju tuan-puan? Wal'afina 'anil nas. Kenapa best sangat? Sebab seolah-olah pintu syurga tu dah dibuka untuk kita. Dulu tertutup, tapi dah masuk dalam golongan wal'afina 'anil nas, buka. Wallahu yuhibbul muhsinin. Dan Allah sangat mencintai orang-orang yang berbuat baik. Jadi kembali kepada tadi tuan-puan, disebut tentang neraka, disebut tentang siksaan-siksaan neraka, supaya kita baca Quran ada macam-macam rasa. Rasa takut, rasa sedih, rasa haram. Ya, tadi Ustaz kata pada anak tu, jangan risaulah dari sudut kualiti suara, tapi kalau kita baca dengan hati yang bersih, Masya Allah sampai. Bilal bin Rabah bukanlah suara paling sedap berbanding dengan sahabat-sahabat yang lain untuk mengalunkan azan. Tetapi ikhlas dalam jiwa Bilal bin Rabah, ya, bersihnya hati Bilal bin Rabah, ialah Allah jadikan, maknanya Allah pilih Bilal bin Rabah untuk mengumandangkan, untuk melaungkan panggilan mengajak manusia kepada Allah. Kalau kita tengok dalam Al-Quran, dalam surah Fussilat, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَى إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ. Apalagi perkataan yang paling baik, apalagi suara yang paling baik, apalagi kalimah yang paling baik nak banding dengan perkataan yang menyeru manusia ke jalan Allah. Kita tengok Bilal bin Rabah memang dipelawa, dipilih, dijemput untuk mengumandangkan hayya 'ala salah, walaupun dari sudut kualiti suara ramai lagi sahabat-sahabat yang lain yang suaranya jauh lebih merdu. Abu Musa al-Ash'ari sebagai contoh tuan-puan sekalian. Ya, ada lagi sahabat-sahabat yang lain baca Quran waktu sahur, baca Quran waktu malam, baca Quran waktu sahur, sampai tiba-tiba terdengar bunyi kuda. Kuda tu bertempik tuan-puan. Naik takut pula dengan kuda bertempik. Jumpa dengan Nabi SAW. Cerita kat Nabi, kenapa aku dengar bunyi kuda bertempik. Nabi tanya, kamu buat apa sebelum tu? Aku sedang baca Quran. Aku baca Quran, baca Quran, baca Quran, tiba-tiba aku dengar bunyi kuda bertempik. Ya, Nabi kata apa? Kalau kau teruskan lagi baca Quran, bukan saja kuda kamu bertempik, bukan kuda je nampak apa yang kuda tu nampak, kamu pun akan nampak malaikat yang turun mendengar kamu baca Quran. Itu dahsyat ya kualiti suara yang ada pada Abu Musa al-Ash'ari dan sahabat-sahabat yang memang dari sudut suara memang hebat. Tapi bukan soal suara semata-mata. Hati yang bersih baca Quran, insya-Allah dapat menghidupkan hati-hati yang lain, insya-Allah. Baik para muslimat, sebab saya nak habiskan surah An-Naba. Ya, jadi maknanya kita ni nak hafal habis 40 ayat insya-Allah. Muslimin muslimat buat tak yang kapal-kapal, makna tasmik-tasmik tu? Tasmik tak? Tasmik tak Quran? Tak boleh tak tasmik. Kalau kita ngafal Quran, kena kita baca ada orang lain dengar. Sekejap ya. Bila kita baca je, kita cuma ingat 10% kan? Bila kita baca je, kita baca. Lepas tu kita dengar, ataupun dengarkan ke orang, dengar orang baca, itu menambahkan lagi peratus kekuatan hafalan kita. Itu kalau tengok dari sudut yang saintifik lah ya. Tapi kadang-kadang ada banyak benda juga dia melangkaui yang saintifik tu kalau Allah nak bagi kan ya. Kemudian kalau kita baca lagi, dengar lagi, apa semua tu, dia boleh jadi sampai 50%. Lepas tu kalau kita pergi tadabbur, kita hafal, kita baca, kita tasmik, kita pergi tadabbur, kita ulang, itu sampai 70%.
Dan kalau kita amal, naik langsung sampai 90 ke 100%. Ingat ayat tu. Ingat ayat tu. Jadi muslim-muslimat kena ada couple untuk tasmi' ya. Nanti kalau misalkan kita dah ambil beberapa surah, nanti kita dah hafal, insya-Allah siapa yang nak ditasmi' oleh yang hafaz Quran, insya-Allah saya boleh bawa datang saja ya. Kita punya guru-guru tahfiz, kita punya ramailah yang boleh dibawa datang. Cuma tak bolehlah datang untuk surah An-Nahl 41 dulu, lepas tu pula 15 ayat. 15 ayat pula ingat 5. Ha, kan ya? Tak naklah Ustaz bawa lagi kan. Jadi biar banyak sikit, nanti kita bawa 10 orang kita bawa, pergi tasmi'. Satu hari tu tasmi' je, ya. Insya-Allah tuan puan ya, kita ni nak masuk dalam golongan ahlul Quran. Allah tengok pada usaha. Bukan kata dah terlambat ke apa, tak ada. Tengok pada usaha. Mudah-mudahan kalau kita meninggal dalam duration ini, dalam tempoh ini, tergolong kita dalam golongan ahlul Quran ya, insya-Allah. Baik, sekarang kita habiskan, kita baca 31 hingga 40. Bila kita baca ayat 31 hingga 40 ni, sepatutnya seharusnya kita baca tu dengan perasaan, dengan doa, dengan harapan, ya Allah, bagilah aku nikmat ini, dapatlah aku masuk syurga ini. Hari ni aku cuma baca, ya Allah, satu hari besok aku nikmati. Lagi satu tuan puan, orang susah-susah hati, banyak masalah ya, hati sempit, daikus sadar, banyakkanlah baca Quran tentang ayat-ayat syurga. Supaya apa? Happy. Supaya hati boleh lapang balik. Ha, masya Allah. Jadi masa kita baca ayat 31 hingga 40 ni, muka kena manis. Ya, bukan muka ketat. Ha, sebab apa? Ni cerita syurga ni. Masya Allah sedapnya. Ha, ni ayat 31 hingga 40. Bismillahirrahmanirrahim. Inna lilmuttaqina mafaza hadaiqa wa a'naba wa kawa'iba atraba wa ka'san dihaqa la yasma'una fiha lawan wa la kithaba jazaan min rabbika ataan hisaba. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-rahman la yamlikuna minhu khitaba. Yawma yaqumu ar-ruhu wal malaikatu saffa. ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا. إنا أنذرناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر يا ليتني كنت ترابا. صدق الله العظيم. Sesungguhnya orang-orang yang bertakwa, mafaza, adalah orang yang berjaya, mendapat kemenangan. Hadaiqa wa a'naba, mereka akan diberikan taman-taman bunga dan kebun-kebun buah, terutamanya buah anggur. Wa kawa'iba atraba, mereka akan diberikan bidadari-bidadari yang muda sebaya je. Wa ka'san dihaqa, dan diberikan gelas-gelas yang penuh berisi minuman. La yasma'una fiha laghwan wala kidzaba, di sana mereka langsung tidak akan mendengar percakapan yang sia-sia ataupun kata-kata yang dusta. Jazaa'an min rabbika 'ata'an hisaba, sebagai balasan, sebagai pemberian yang cukup banyak daripada Tuhan kamu. Muslimin muslimat, jazaa'an dengan 'ata'an itu mad apa? Mad wajib muttasil. Mad wajib muttasil ni baca berapa harakat? 5 harakat.
Kalau mad jaiz munfasil itu boleh nego 2, 4 atau 6 kan? Ya. Yeah? Tapi mad wajib tak? Wajah dia satu je cara baca dia panjang. Tengok tuan puan, kalau pun kita tak tahu apa maksud ayat ini, apa maksud perkataan ni, tapi daripada cara baca tu pun, subhanallah ya Quran ya, cara baca tu pun kita boleh serap maksud dia. Sehingga tak boleh lah, tak boleh dipendekkan lagi. Itu memang mad wajib muntasil. Allah bagi tahu, kami sedia kat kamu kebun, kami sedia kat kamu taman bunga. Besok dapat apa, kamu sediakan kamu bidadari-bidadari syurga. Dah cerita-cerita tu, maka disebut sebagai balasan. Ya. Ini pemberian. Tuan puan, macam mana kalau kita pun ya, kalau cakap ambil lah ni. Kan kita kan panjang. Kita nak bagi-bagi sungguh-sungguh. Sebab orang contoh ya, Ustaz nak bagi tuan puan sesuatu, ambil lah kak. Kadang-kadang kita nak bagi sangat ni benda ni, ambil. Lebih-lebih lagi kalau kita bagi pada orang yang banyak pengorbanan dia, lagilah kan, ambillah kan. Tapi kalau bagi-bagi orang tak suka, ambillah. Macam tu je. Betul kan? Ini bagi tu. Ambil. Mujuk-mujuk bagi tu. Allahu Akbar. Allah Maha Kaya, Allah Maha Baik, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang. Kalau kita manusia tak beradab dengan Allah, memang kita zalim kat diri kita. Allah santuni kita, Allah jaga kita, Allah belai jiwa raga dan hidup kita. Tak dapat nak cakap macam mana hebatnya belaian dan kasih sayang Allah. Bagi-bagi sedia-sedia semua, lepas tu macam mana? Jaza balasan untuk kamu, pemberian untuk kamu. Ya, ini ayat ini dari sudut tajwid tu pun, bacaan Quran tu pun masya-Allah terpujuk. Kita tengah sakit hati, susah hati, runsing hati, sempit hati, baca ayat ni, kemudian alunan ayat tadi tu kan, jazaa'an min rabbika ata'an hisaba. Patut boleh pujuk dah hati kita ni. Balasan, pemberian daripada siapa? Daripada Tuhan kamu. Tuhan kamu ni siapa? Allah yang maha sempurna, Allah yang maha kaya, Allah yang maha baik. Lega hati kita, lega. Ya, tuan puan sekalian, ini satu analogi saya selalu buat juga analogi ni, biar kita berfikir. Kenapa orang isteri orang kaya, yang kaya suami dia, tapi bini dia pun sama numpang lega. Yang kaya laki dia, laki dia projek hebat-hebat, duit bilion-bilion lah tuan puan. Bini dia tak ada apa pun. Contohlah pergi Eropah, tak bawa apa, tak bawa duit, buat beg je cantik-cantik, duit dalam tu tak ada. Yang bawa duit siapa? Laki dia, suami dia. Kan? Yang bawa kad siapa? Kad kredit, kad kredit suami dia. Tapi dia kan main bahagia, kan main riang lagi. Saya tak buat duit tau bang, dia kata. Faham maksud dia apa? Saya tak buat duit tau bang. Maknanya apa? Abang ada, masalah selesailah. Betul tak tuan puan? Riang je dia. Nampak macam mana hanya sekadar bersandar pada suami yang ada 2 bilion pun dah boleh senyum? Bagaimana orang yang bersandar dengan Allah, Ghaniyun Hamid, yang maha kaya lagi maha terpuji. Seluruh khazanah langit bumi tuan puan milik Allah. Ciptaan Allah, kepunyaan Allah. Kenapa hati kita, muka kita masih muka ketat? Kemurungan, kesedihan, macam-macam lagi lah ya. Depression, segala macam. Mana sandaran kita? Mana sandaran kita? Tak ada tempat bersandar ke? Jadi sebab itu tuan puan sekalian, bila kita baca ayat yang menyebut mirrabbik, mirrabbik, nikmat tu dari Tuhan kamu. Ya, kasih sayang daripada Tuhan kamu, rahmat daripada Tuhan kamu, kita rasa berbesar hati. Kita rasa lapang. Tuhan kita Tuhan yang maha sempurna, Allah yang maha hebat, Allah yang maha berkuasa. Segala-galanya sumbernya adalah Allah. Selama mana kita bersandar kepada Allah, tak ada masalah hidup kita insya-Allah. Tapi yang jadi masalah banyak kerana sandaran. Kita kurang meyakini semua perkara ataupun sandaran tu dibalikkan kepada Allah, atau meyakini semua datang daripada Allah. Semua tu daripada Tuhan kamu. Tengok ayat tu ya, ayat 36. Jazaa'an min
من ربك عطاء حسابا. Tuhan kamu. Kemudian Tuhan tu, Tuhan kamu tu, tengok ayat selanjutnya. Rabbis samawati wal ard, Tuhan yang mencipta langit dan bumi. Ya, disebut tu kan, disebut Tuhan seolah-olah macam ni, Tuhan yang menciptakan, Tuhan 37. Tuhan yang memelihara langit dan bumi, yang menjaga langit dan bumi. Wa ma bainahuma, dan yang menjaga di antara kedua-duanya. Disebut lagi Tuhan yang mana? Ar-Rahman, yang Maha Pemurah. Sambung ayat tu, Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma ar-Rahman. Tuhan yang pemurah yang bagi kamu. Tuhan yang memelihara langit dan bumi yang bagi kamu, yang sediakan untuk kamu jaza, balasan, ata, pemberian yang disebut pada ayat-ayat yang sebelumnya. Sebab itu, ada generasi di zaman sahabat tu, puan yang baca Quran sampai tak sedar apa yang berlaku kat keliling dia. Tak sedar. Terlampau indah Quran masuk menyerap dalam jiwa, raga, perasaan dia. Tuan-puan, tengok kalau kita tengok cerita hantu macam mana. Ataupun cerita sedih dengan sepenuh perasaan. Apa berlaku? Mana sedar orang lalu lalang? Tak sedar, ya? Tengok cerita ni tengah takut sangat ni. Kita tahu Pontianak ada kat sebelah tu. Kita tahu sebab kita tengok. Ya, filem tahu semua kita. Kita nampak tadi ada Pontianak dekat dalam, kat atas apa? Kat atas pokok. Yang tak tahu yang dalam filem tu, yang dia baru berlakon tu, sebenarnya dia pun tahu juga sebab dia berlakon. Tapi yang heran ni kita yang takut sangat ni, ya. Dalam keadaan main-main perasaan je. Padahal tu filem. Kita main-main tau perasaan tu. Kita tahu tu semua filem cerita. Walaupun dalam cerita tu meninggal dah hero tu, tapi kita ada nampak hero tu kat Giant. Kita tahu tu semua cerita je. Tapi kita main-main perasaan pun, kita boleh sepenuh hati. Sepenuh hati. Main-main je. Kita takut sampai tak nampak suami kita dah balik. Sedih sangat tengok cerita Korea, dah berapa banyak tisu dah ni, ya. Ya Allah, sedih betul lah, dia tak tahu tu sebenarnya adik-beradik dia, tapi masa kecil dulu kan, ya, tertinggal kerana sangkat api ke apa benda. Dah bercinta, lepas tu tahu adik-beradik, dan kita pula yang menangis. Tapi nak beritahu apa, larut dalam perasaan, kita sampai hilang. Hilang hubungan dengan kat luar ni, Adam nyata. Tapi baca Quran tak macam tu. Baca Quran, buatlah program tadarus surah Al-Kahfi ke, bacaan Yasin malam Jumaat ke, elok mandang keliling, nampak cicak banyak mana kat surau tu, semua nampak. Ya, dia tak datang, dia tak ada yang jadi hanyut-hanyut yang sampai tak nampak ke kanan, tak ada. Sebab kita tak menggunakan perasaan yang benar. Kita tak rasa. Kita nak kena latih muslim-musliman. Buat kat rumah. Latih, paksa. Kan tadi sahabat ulang sampai 20 kali. Bukankah Asma' bintu Abu Bakar ulang sampai orang pergi pasar balik masih ulang ayat yang sama. Nak bagi rasa, rasa, rasa kat sini. Jadi kita, walaupun kita hafal baru surah An-Naba, ya, campurlah surah Al-Ikhlas, tak payah cakap lah, memang hafal, ya, inna atayna, itu memang simpanan rizab kita ada je yang tu memang bekal seumur hayat kan, ya. Tapi di tambahan yang lain, walaupun kita cuma hafal surah An-Naba, tapi kalau hafalan kita sampai meluluhkan jiwa raga kita, sampai mengubah hidup kita, sampai beri ketenangan kepada kita, boleh jadi lebih hebat daripada menghafal banyak tapi tak ingat, tapi tak memberi kesan. Jadi kita tuan puan jangan tengok satu arah saja, macam tadi anak tadi kan, nak betulkan suara je. Tak, luas rahmat Allah ni. Suara tak sedap, kot ni pula. Ya, tak boleh kot ni, kot lain pula. Rahmat Allah tu luas. Sama macam kita, walaupun kita cuma dapat surah An-Naba, tapi kita sanggup bangun malam demi untuk ulang surah An-Naba tiap-tiap malam. Banding orang hafal banyak surah, tapi dia tidur malam lena, tak ada pengulang Quran. Agak-agak insyaAllah mana yang lebih baik? Yang mengulang, yang menghafal. Sebab tu kita nak tengok betul-betul macam mana dari sudut rasa, ya, bila kita baca Quran. Tuhan yang memelihara langit bumi dan yang memelihara kedua-duanya, Tuhan Ar-Rahman. La yamlikuna minhu khitaba. Dan dia hanya mengatakan yang
dan mereka tidak mampu berbicara dengannya. Okey, ini gambaran hari akhirat ya. Hari akhirat masa kat padang mahsyar tuan-puan, tak ada orang boleh berbicara dengan Allah kecuali yang Allah izinkan. Terkunci mulut. Ya, ada golongan yang Allah tak nak pun bercakap dengan dia. Ada golongan, ada sebut, ada tiga golongan. Tapi saya tak ingat sekarang tiga-tiga tu. Tapi ada tiga golongan yang Nabi sebut, Allah tak nak berbicara dengan dia pada hari akhirat besok. Antara yang ustazah ingat adalah orang tua. Orang tua pelaku maksiat. Orang tua yang berzina ke apa. Sebab dia dah tua, tapi dia buat maksiat. Itu memang dahsyat. Allah tak nak cakap dengan dia akhirat besok. Ya? Dan satu lagi, tak silap ustazah, pemimpin yang zalim. Allah tak nak bercakap dengan dia akhirat besok. Tuan-puan, azab tau kalau Allah tak nak cakap dengan kita. Ya? Allah tak nak cakap dengan kita. Kita bawa kawan kita terlepas pandang, dia tak pakai mata, rabun. Ya, dia tak perasan. Dia tak senyum, itu pun dah 5 hari kita fikir, kenapa dia tak senyum ya? Dia nampak kita kat belakang tiang tu. Ya, ni ada puah kita selongkar macam-macam. Itu baru tak senyum. Ya? Allah, Rabbus samawati wal ardh wa ma bainahuma ar-Rahman, yang Maha Pengasih, yang Maha Pemurah, yang Maha Mengampunkan, tiba-tiba tak nak bercakap dengan kita. Ada tak ada apalah tuan puan. Masa tu baik kita kata, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni tanah aja, bukan orang. Yang dipijak-pijak. Alangkah baiknya aku ni tanah. Ini orang-orang kafir sebut akhirat besok. Ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya aku ni jadi tanah aja. Dan sahabat-sahabat pun ada yang sebut macam ni, tapi sebut dalam bentuk maknanya nak mengingatkan diri bahawa kita ni adalah hamba yang ada amanah. Ya, tapi bila melaksanakan amanah tu satu benda yang berat, nak kena sungguh-sungguh minta tolong Allah. Ada sahabat pun yang sebut, ya laitani kuntu turaba. Alangkah baiknya kalau aku ni hanyalah tanah yang dipijak-pijak. Ya. Baik muslimat. Dan pada hari ketika roh dan para malaikat berdiri bersaf-saf, mereka tidak berkata-kata. Sebab tak boleh berkata-kata ya, kecuali siapa yang Allah izinkan. Kecuali siapa yang telah diberikan izin oleh Allah yang Maha Pemurah, dan dia hanya mengatakan yang benar. Yang Allah bagi bercakap akhirat besok, Allah pilih, dan orang tu hanya bercakap yang benar. Dan apa yang Allah sebut juga, segala-galanya daripada Allah, hanyalah yang benar sahaja. Dzalikal yaumul haq. Itulah hari yang pasti akan terjadi. Maka sesiapa yang mahu, tentu dia mengambil jalan kembali, yakni beramal saleh kepada Tuhannya. Jadi fikirlah masa depan kita masing-masing. Kita bertemu dengan hari kembali pada Allah. Kita bertemu dengan hari tak diberikan benar bercakap kecuali yang diberi izin. Kita bertemu dengan hari kita akan melihat sana neraka, sana syurga. Ya? Jadi tengok Allah sebut macam mana. Faman syaa attakhadha ila rabbihi ma'aba. Siapa nak, siapa mahu, siapa nak buat pilihan, maka diambillah. Tentulah dia akan mengambil jalan kembali kepada Allah, iaitu jalan beramal saleh. Dan ayat yang terakhir, sesungguhnya kami telah mengingatkan kamu dengan azab yang dekat pada hari manusia melihat apa yang telah dilakukan oleh kedua-dua belah tangannya. Lalu orang kafir berkata, ya laitani kuntu turaba. Masa kita dah tengok apa yang tangan kita dah buat, ya? Makna ini satu gambaran simbolik kepada apa? Kepada apa yang telah kita lakukan sepanjang hidup kita. Maka orang-orang kafir akan berkata, ya laitani kuntu turaba. Terlampau rugi, terlampau malang, terlampau kecewa tuan-puan, ya? Sehingga mengatakan, alangkah baiknya aku hanya tanah yang dipijak-pijak manusia. Bukan manusia yang hari ini dengan sebab kekufuran tu dimasukkan Allah ke dalam neraka jahannam. Sadaqallahul azim. Benarlah segala kata-kata Allah yang Maha Agung. Jadi selesai 40 ayat, selesai juga hafazan kita insya-Allah. Dibaca, diulang ya selalu. Gantikan cakap-cakap yang tak elok, yang tak ada manfaat, yang sia-sia. Baca je amma yatasaalun.
عن النبأ العظيم الذي هم فيه مختلفون. كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون. Kat sini kena awas. Jangan sampai masuk surah Alhaakumut takathur hatta zurtumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Baru ngapal dua surah dah keliru dah, ya. Belum 30 juzuk ai, macam-macam, ya. Jadi hafazan kena dimantapkan dengan mengulang, mengulang, mengulang. Muslimat sekalian, tuan-tuan, puan-puan, ya. Tolong bawa bawa agenda ni ke rumah masing-masing, ya. Ustazah kadar ni je Ustazah boleh buat. Ya, boleh jumpa tuan-puan kadar ni, nak bawa apa ke rumah tak boleh dah. Ya, Ustazah pun nak balik rumah Ustazah juga. Ya. Tapi tolong bawa sampai ke rumah agenda ini. Sedap tuan-puan. Ni Ustazah pun buat juga kat rumah, ya. Dan nak kukuhkan anak-anak ni dengan anak aje, anak umur 12 tahun. Dengan anak aje. Dia baca alam naj'alil arda mihada, dia sambung, kita sambung, dia sambung, siapa yang terhenti sekarang? Macam tu je, main-main macam tu. Sedap tuan puan, nikmat. Rapat hubungan dengan anak tu. Ya? Walaupun kita seorang ibu tapi anak kita lagi banyak hafal daripada kita. Kita tasmik dengan dia. Salah, dia kata. Pertama, jadi dia seronok dapat cakap dengan mak dia. Salah, dia kata. Ya, nak cakap bukan senang, nak cakap dengan mak salah tu. Ha, masa tasmik boleh. Salah lah Umi, dia marah pula kan. Ya, ha, boleh. Tak apa, dia guru kita masa tu. Dia tukang tasmik kita. Bawa agenda ni ke rumah. Daripada suami isteri asyik bergaduh je, amai kita berbalas-balas cakap, ya. Alam naj'alil arda mihada wal jibala autada wa khalaqnakum azwaja. Itu pun balas-balas cakap juga, tapi Quran. Boleh tuan-puan bawa ke rumah. Bagilah tahun 2020 ni lain sikitlah suasana kita, ya. Sebab umur kita pun makin bertambah, ya tuan-puan sekalian. Para muslimin muslimat, bila kita menghafal Quran ni dah ending, ya, dah nak tutup dah. Ah, bolehlah soal lah. Ha, insya-Allah. Boleh, boleh, insyaAllah. Ya, betul. Baik. Okey, bagus soalan sahabat kita, eh. Ha. Kita disuruh berdoa. So kita berdoa, tapi nampak macam berdoa tu tak berapa. Apa tak dapat lagi apa yang kita doa. Apakah betul yang kita kena tukar pula doa lain, ya? Yeah? Jadi apa pandangan ustazah? Wallahu alam, saya bagi pandangan, ya, yeah, insya-Allah. Pertama sekali tuan puan, bila kita berdoa, jangan fikirkan semata-mata doa ini permintaan. Kadang-kadang itu dah jadi satu, dah macam mindset kita, ya. Doalah, doalah. Jadi kita dengar orang cakap suruh doa, tapi kita nampak orang tu seolah-olah kata, mintalah, minta je, minta je. Yang lebih besar daripada itu adalah doa ini adalah ibadah. Doa ini adalah pembuktian bahawa kita ini adalah seorang hamba yang tidak ada apa-apa. Itu akan jadi berbeza doa kita, tuan-puan. Doa nak minta, kadang-kadang datang dengan dosa yang banyak. Ia datang dengan tidak ada adab. Tahu-tahu sampai kat multazam tu angkat tangan, ya Allah tolonglah, ya Allah angkat dah. Apa ni, naikkanlah pangkat aku. Eh, main-main macam tu je kan. Orang yang datang tuan-puan berdoa, yang memahami doa mukhul ibadah. Doa itu adalah penghulu segala ibadah. Doa itu adalah penghambaan diri kita kepada Allah. Macam mana dia berdoa? Wahai Allah, aku tak tahu, engkau saja yang tahu. Andai baik permintaan aku ni, ya Allah, sempurnakanlah. Kalau mungkin yang aku minta ni pun tak baik, kau yang lebih tahu mana yang lebih baik, kau kurniakanlah. Kan lain tuan-puan cara berdoa orang yang mengetahui bahawa doa adalah ibadah. Doa adalah gambaran, aku ni hamba Allah yang langsung tak ada apa-apa dan aku sedang memohon dengan Allah, Rabbus samawati wal arwa ma bainahumar rahman, yang memiliki segala-galanya. Baik. Jadi ustazah setuju bahawa doa tu mungkin kena diubah. Cara berdoa kena diubah, hati yang berdoa kena diubah, semua benda kena ubah.
Sebab apa? Sebab Allah nak mengubah kita melalui jalan doa tadi. Allah datangkan masalah, Allah datangkan ujian, Allah datangkan sesuatu keadaan yang mendesak kita untuk berdoa. Sebab boleh jadi kita semata-mata doa untuk beribadah, kita tak buat. Sampai Allah jatuhkan kita, sampai Allah susahkan kita, sampai Allah uji kita, baru kita pandai nak berdoa. Kita bukan berdoa atas nama ibadah. Kita berdoa atas nama nak minta tolong. Kita berdoa atas nama ada benda kita nak. Bukan ibadah. Padahal yang sebenarnya tidak. Doa itu ibadah. Sentiasa mengharapkan pertolongan Allah. Sentiasa rasa diri kita ini lemah. Muslimin muslimat, minta maaf, saya nak kongsi satu peristiwa, satu cerita lah, ya. Kadang-kadang berat nak kongsi-kongsi tuan-puan, tapi ustazah nampak impact daripada perkongsian tu, ya, untuk kebaikan je. Supaya tuan-puan rasa, yang cakap ni biar boleh rasa, bukan dengar-dengar. Jadi kadang-kadang ada benda tu ustazah kena cerita juga, luar. Walaupun benda tu sebenarnya privacy juga untuk kehidupan ustazah. Contoh. Dalam anak-anak ni kan tak sama tuan-puan ni, dia macam-macam, dia punya prestasi dia. Dan kita juga bila kita terlampau harap yang tinggi-tinggi pada anak-anak, so dia punya ketegangan tu pun tinggi. Ya, yeah, stres tu pun tinggi sebab harapan tu tinggi, dan benda tu berlaku dalam hidup ustazah. Tinggi sangat kot harap ke anak, ya. Yeah? Maknanya tinggi sangat nak letakkan untuk anak-anak tu, jadi tegang sikit. Bukan dengan semua tapi dengan beberapa orang tu. Jadi dalam ramai-ramai tu tuan-puan, jujur saya cakap, ada seorang yang daripada kecil memang kena sabar banyak lah. Ya? Kecil tu dah macam apa, sampai bawa jumpa dengan ustaz-ustaz lain, ya, bawa jumpa tok-tok guru, tolong tengok kenapa anak saya ni asyik menangis je. Itu Uzzah lalui, ya, menangis. Daripada umur setahari sampai setahun, menangis je. Biasa untuk taman perumahan Uzzah tu tengok ustaz bawa pukul 3 pagi buat naik motor anak tu. Yeah? Biasa orang keliling tu pun tahu. Siannya kat ustaz-ustaz lah anak yang seorang tu. Dia nangis. Bawa dekat jumpa tok guru lah, berjumpa lah, orang kata dia ni pandai merawat lah, apa bawa. Ada sekali tu Uzzah bawa, dia tengok anak ustazah, dia kata apa? Ini perangai ni bukan makhluk halus, dia kata. Kenapa perangai? Sebab baby tu tembam. Baby tu sehat tuan-puan, bukan kuku kering macam kena gangguan makhluk halus, tak ada. Jadi kita pun balik terima, ni memang perangai dia kuat menangis. Jadi Masya Allah, ya, jaga anak kuat menangis. Bukan seorang tu, dia ada ramai adik-adik lain ni, kecil-kecil lagi tu. Ya? Jadi okeylah jaga. Bila dia besar sikit, ada kenakalan dia sikit. Ini memang menguji kesabaran yang seorang ni, ya, Masya Allah. Jadi dia pun tahu, dia pun sebut benda tu. Masya Allah tuan-puan, dia punya menguji kesabaran tu kan. Dia tak boleh je ada rasa marah. Bila dia rasa marah, dia akan terlentangkan kepala dekat belakang. Jadi ustazah berapa kali menyiarap ustazah tu nak jaga belakang kepala dia. Belakang kepala kan? 2 kali bawa X-ray dekat GH. Rasa macam takut kepala dia ada gegaran otak. Tapi tak ada, elok ustazah kata orang tu. Tak ada apa-apa, cantik lagi ni otak dia, dia kata. Sampai macam tu. Doktor tu pun bukan senang-senang nak suruh X-ray kan. Kenapa nak X-ray? Saya kata betul, dia banyak terentak kat belakang. Okeylah, tengok. Bila hari raya tuan-puan, frust sangat kita orang. Sebab dia tak nak pakai baju lain. Baju raya belilah cantik-cantik, dia nak pakai baju Power Rangers je. Bergaduh-gaduh lah dengan adik-beradik kan. Sabar je lah, tengok seorang lah ramai-ramai ambil gambar baju Power Rangers. Aduh lah, ya. Dan tak nak tukar baju lain. Ya. Malam Uzzah basuh, letak dekat kipas. Sebab pagi esok dia nak baju tu juga. Memang ku semangat lah. Ya, yang belum lagi buat dengan cara adik-adik. Itu sikit cerita. Berdoa tak? Berdoa. Sebab kita stres jadinya. Uzzah bekerja, anak kecil-kecil ramai, ya. Dia kacau-kacau adik-beradik lain tu. Ya Allah, bab kata ustaz, dulu kahwin tu sebab lemah lembut, kata ustaz. Sekali Allah bagi tentera macam tu, jadi panglima perang kat rumah, ya. Jadi kan, ya Allah ya Tuhan, anak yang seorang ni, ya. Memang menguji kesabaran lah, kan. Kemudian dia besar, dia ada cinta rasa dia, dia ada apa. Dia banyak konflik sikit dengan ustazah. Bukan konflik yang teruk-teruk, sebenarnya dia baik. Untuk secara umum dia dah baik sangat, tapi kita tu letak harapan tinggi sangat. Ya, dia memang solat, hafaz Quran, selesai. Dah baik sangat dah, tapi ustazah ni mandang anak.
Ya, pergi sembahyang jemaah ke tidak? Pergi sembahyang jemaah ke tidak? Menangis depan anak tu biasa. Tolonglah abang, tolonglah solat jemaah masjid. Sejuk hati Umi. Lagi satu ustazah ni cerita rasa juga, bila anak kita tu hafiz Quran, maknanya nak jadi orang maknanya agamawan dan nanti kan insya-Allah pembawaan pembawaan tu kena sesuai tuan puan. Kena sesuai. Tapi ni anak muda ya. Dia tak naklah macam pembawaan dalam kepala mak dia tu. Dalam kepala mak dia ada. Kadang selalu tegur. Pakailah serban. Ya, pakai kopiah. Manalah budak muda nak eh. Dia rambut handsome, pakai pomade macam tu. Nak suruh pakai serban. Jadi konflik selalu berlaku. Ya, sebab ustazah ingat ayah ustazah. Ayah ustazah kata apa? Orang lelaki mesti letak sesuatu atas kepala dia. Songkok ke? Ya, serban ke? Kopiah ke? Sebab ada sebut tu dalam kitab lama tu, kata ayah ustazah. Dia sebut sampaikan bila nak jadi saksi, kahwin kan? Ya? Nak jadi saksi ke wali ke nak kahwin, ada nanti bila kita tengok semua tu nak pilih mana yang bagus di antara yang bagus, ada ciri apa yang meletakkan atas kepalanya kopiah ataupun songkok ke apa ke. Itu ayah saya sebut. Jadi saya sebut kat anak. Tak kena lah orang tak pakai kopiah hari ni eh. Tak apa, tertinggal, tak apa. Jadi kan ustazah ni cakap dengan anak, tolonglah bang, pakailah serban. Umi nak tengok anak Umi pakai serban. Ya, halah Umi, dia kata. Apalah Umi ni, kan ada lah time kita pakai serban. Takkan nak pergi paksa pakai serban, dia kata kan. Ya, ya, jadi macam-macam lah kan. Bukan dia bergaduh tak, tapi macam tu lah ya, kan anak kan yang seorang ni. Jadi ustazah tu tuan puan, sangat banyak berdoa untuk dia, sangat banyak. Ya, kadang-kadang dah tak cakap apa dah doa je. Dia membesar, membesar. Dia budak baik, ya. Tapi kita tu nak lebih baik. Jadi doa-doa. Jadi kadang-kadang kan ada benda-benda yang macam dia sebut yang dia nak buat ekstra. Ustazah cuma macam masuk telinga kanan, keluar telinga kiri. Contoh kalau dia cakap, Umi, abang nak puasa Nabi Daud dah lepas ni. Dah mati ustazah tak payah Nabi Daud lah. Ya. Tak payahlah Nabi Daud. Ya. Dapat puasa sebulan sekali pun dah okey dah. Jadi kita tu ada rasa macam tu tuan-tuan puan. Jadi macam kesian kat dia ya, sebab kita tu dalam hati tu macam tu. Tapi subhanallah tuan puan, walaupun ada kadang-kadang ya, bila kita kata macam ni dia ada cita rasa dia yang kadang-kadang ustaz ustaz apa ni, ustazah dengan ustaz. Kalau ustaz lagilah konflik dengan dengan yang seorang ni ya. Bab ni lah bab penampilan. Sama juga. Kita suka penampilan macam ni kan. Jadi dia tak nak, dia nak cara dia. Kalau ustaz memang dihambat suruh bab rambut ni. Dia hambat. Tunggu depan pintu tuan puan selagi tak potong, pergi potong dekat apa dekat kedai tu. Jadi anak tu kadang siap telefon saya tanya, Abi ada kat rumah tak? ya kalau Abi tak ada baru dia nak balik. Cerita tu hanya cerita rambut. Tuan puan eh tolong eh. Yang ustazah pun kadang jadi orang tersepit kata tengah, apalah cerita ayah dengan anak ni, cerita rambut je pun. Tapi ustaz sangat tidak berkenan rambut tu. Rambut tu dia bila letak pomade, dia nampak okey, tapi bila tak ada kita angkat dia panjang. Ya. Sebab itu dia sanggup tidur pakai kopiah. ya anak-anak ni tuan puan, masya-Allah semoga dia jadi anak yang soleh sangat. Dengar sampai habis cerita ni. Kalau tak tak adil untuk dia, ya. Jadi sampai macam tu sekali, sampai konflik tu tegang kadang-kadang ya. Sampai macam apa ni, macam ya dah ustaz pun geram sangat ya. Ustaz kata kenapa tak boleh buat macam adik-beradik yang lain kan, dengar cakap Api dengan Umi. Dulu ustaz tak campur tuan puan. Ustaz banyak kata dengan ustaz, bang tak apa bang, anak muda kan ya. Takkan nak suruh jadi tentera semua rambut dia kan. Ya, ustaz nak suruh buat macam ustaz. Ustaz mana pernah ada rambut? Siapa tak tahu ustaz rambut keriting ke rambut apa? Ya. Tak tahu 21 tahun kahwin tak tahu rambut ustaz tu keriting ke apa. Tak pernah sempat panjang. Jadi saya kata abang tak ada nak buat anak ikut macam abang. Dia ada zaman dia. Tapi akhirnya ustaz faham. Akhirnya ustaz faham. Ustaz bukan cakap pasal rambut tuan puan. Sebenarnya ada inti dalam benda tu apa dia? Soal ketaatan. Bila hari ustaz kata dengan ustazah, waktu tu dia ada konflik dengan anak tu lah. Hari ustaz kata, ini dalam keadaan anak kita masih minta duit dengan kita. Dia tak ada duit. Dia nak beli apa-apa, isi minyak motor semua minta dengan kita. Ini dalam keadaan dia tak ada apa-apa. Dia duduk kat rumah kita. Dia minta duit dengan kita. Tapi dia tak boleh, tak boleh buang rambut dia. Taat daripada mak ayah tak dapat mengatasi sayang daripada rambut dia.
Bagaimana satu hari besok kalau Allah uji dia dengan perniagaan yang menguntungkan, rumah yang besar, isteri yang cantik jelita, ya, keluarga yang ramai anak dan bahagia. Kat mana letak mak bapak besok? Kalau hari ni Allah cuma nak letakkan ujian apa? Boleh tak kamu potong rambut kamu, membuang sedikit citra nafsu kamu, semata-mata meletakkan ketaatan pada mak ayah kamu kerana Allah. Sebab mak ayah kamu bukan suruh benda maksiat. Ustaz asak dia tuan-puan, sampai dia tunduk. Ustazah lah jadi orang tengah kat situ. Ya, yang apa ni, sekejap ke ustaz, sekejap ke anak. Sebab pening ustazah pun kan. Kadang-kadang ustaz dah mesej, ustaz tengah ceramah mesej pasal anak. Macam itulah tuan puan. Tapi akhirnya nak cerita, akhirnya setelah gerbok-gerbak ni, cerita rambut je, cerita rambut. Kakak yang sulung masuk campur apa semua, habis. Satu hari dia balik. Dia balik, dia mandu rumah pun balik. Dia datang kat ustaz, dia kata, dia buka kopiah dia, pakai kopiah dah, buka kopiah. Ambil lah rambut ni nak sangat, dia kata. Ambil lah rambut ni, Umi nak sangat. Saya rasa dia salah faham. Ustaz pun ada masalah dengan rambut dia. Siapa tak nak anak kita handsome? Handsome tu pun rambut macam tu. Handsome. Siapa tak nak anak kita handsome? Semua makna. Ustaz kata dengan dia, jangan cakap dengan Nabi macam ni. Jangan cakap dengan Nabi macam ni. Jangan buka kopiah depan Nabi dan cakap ke Abi, Abi ambil lah nak sangat rambut ni. Jangan, jangan. Penat Umi kan duduk kat tengah-tengah tu. Ya? Yeah? Jangan. Ustazah pun suruh dia duduk, Ustazah kata dengan dia. Memang waktu tu Ustazah peluk dia. Ya, dan dia menangis tau sebab nak kena korbankan rambut dia tu. Ya, Ustazah kata, alhamdulillah tahniah. Sebenarnya ini bukan cerita rambut. Ini cerita ketaatan. Kita belum diuji dengan macam-macam nafsu lagi. Kita belum diuji. Mana kita nak letakkan ketaatan pada mak ayah kita? Mana nak letak? Sebab Allah perintahkan taat pada mak ayah selama mana mak ayah tak suruh buat benda maksiat. Betapa besarnya benda tu. Betapa besarnya. Siapa nak didik abang macam tu kalau bukan Umi dengan Nabi? Hari ni runtuh nafsu tu, runtuh cita rasa tu demi kerana mak dan abah, demi untuk mengharapkan pandangan Allah. Percayalah Allah takkan sia-siakan apa yang abang buat hari ni. Pergi jumpa Abi, tawaduk. Jangan sombong, tunjukkan rendah diri kita sebagai anak. Waqfid lahum janahal zulmi minar rahmah. Salam Abi, peluk Abi, bagi tahu bangah buat kerana taat kepada Allah dan Rasul dan mak ayah. Cakap macam tu. Dia jumpa dengan Nabi dia. Jumpa dengan Nabi dia, tuan-puan. Okey, alhamdulillah settle masalah rambut kita orang. Ya. Yeah? Dan subhanallah, doa itu dijawab. Dan panjang lama doa ya, daripada kecil pening kepala betul lah yang nakanlah dia. Ya, doa itu dijawab. Satu hari dia datang. Datang, ya. Rambut kepala pakai kopiah, kan ya? Keserupan. Kita suka lah tengok anak macam tu kan. Datang. Dia kata, Umi, Abi, dia tak nak kerja sebab dia dah habis diploma, dia tak nak kerja, dia cakap. Sementara nak masuk degree, tapi dia nak pergi satu tempat yang jauh daripada dunia sebab dia nak jaga Quran. Kali tu tuan puan, Ustaz tak ada pula rasa macam dia cakap nak puasa Nabi Daud tu. Ya. Yang itu kan ustazah dengan ustaz terima, saya kata masya-Allah. Lalu apa yang berlaku? Kami berdua lintang pukang nak cari tempat untuk dia. Kami berdua kerja keras, tanya Thailand, telefon Indonesia, habis telefon semua kawan. Siapa yang boleh uruskan, tolong bagi special case sikit yang ini, ini, nak ini. Nak nodong dia, ya. Bila dia cakap, dia buka mulut. Tuan puan, selama ni itulah yang ustazah berdoa. Ya Allah, kesiankan anak aku, ya Allah, dia dah hafal Quran. Tapi jarang nampak dia jaga Quran. Jarang nampak dia bermalam dengan Quran. Jarang nampak dia bersiang-siang dengan Quran. Kadang-kadang larut juga ya dengan media sosial dah apa. Wahai Allah tolong ya Allah. Doa tuan puan. Kita takut orang yang hafaz Quran tak jaga Quran dengan sengaja, Allah laknat. Nak ke tuan puan anak kita Allah laknat? Pasti tak nak. Takut. Doa. Cakap banyak-banyak anak pun tak suka. Tuan puan sangat pelik. Hari yang dia kata dia nak tinggalkan semua ni sebab nak jaga Quran. Untuk ustazah dan ustaz yang faham sangat keadaan tu, rasa macam, subhanallah.
Allah berkuasa untuk buka pintu hati seseorang sekelip mata, sekelip mata, sekelip mata. Ustazah pun tak boleh buat, tuan-puan tinggalkan semua ni semata-mata pergi duduk merap untuk jaga Quran. Ustazah pun tak boleh buat. Dia kata macam tu. Ustazah kata boleh insyaAllah, dan Alhamdulillah Allah tunjukkan tempat, satu tempat tu. Dan 2-3 hari sebelum dia pergi tu tuan-puan, dia nangis-nangis dulu kan. Saya ingatkan dia nangis rindu ke benda. Dia kata tak Umi, bukan masalah rindu. Dia kata apa masalahnya? Sebab abang banyak dosa, dia cakap. Ya, banyak dosa. Abang banyak dosa. Lepas tu nak ngulang balik Quran, nak jaga Quran, satu perjuangan tau Umi. Masa tu saya terasa betapa selfishnya saya sebagai seorang ibu. Kita tuding ke anak kita, suruh pakai serban, suruh imej baik, suruh hafaz Quran, suruh cari ilmu. Kita tak pernah duduk pun tempat anak kita duduk. Kita tak pernah rasa pun jerih payah anak kita nak jaga Quran, tuan-puan. Kita hanya kata, hanya senang senang cakap macam tu dah, doa kita tadi tu kena baiki, banyak benar kena baiki. Kita cuma cakap anak kita tu, kamu tak jaga Quran, tak ada laknat. Itu pandai cakap. Ya, kita tak pernah rasa. Hari dia menangis, dia kata, Umi, susah Umi, nak kena berjuang. Ustazah menangis sama dalam bilik dengan dia. Tak apa bang, insyaAllah Umi doa, Umi doa. Tapi dalam hati, bukan doa saja. Hafal surah An-Naba tu, ya. Bukan doa saja. Sekali dengan anak tu, rasa, rasa macam mana. Baru kamu tahu. Sebelum ni kamu pandang anak kamu macam tu, kamu rasa marah dengan anak kamu, begitu begini. Padahal entah-entah anak kamu lebih baik daripada kamu. Anak kamu lebih baik daripada kamu, tuan-puan. Bandingkan kita masa umur anak kita. Kita macam mana? Tapi kita cepat nak bersempit dada. Cepat nak sempit hati, apa? Cepat sempit hati kan? Cepat je. Padahal pada umur itu anak kita lebih baik daripada kita. Kita menangis sama dengan anak. Okay, pendek cerita dah hantar apa semua. Lepas tu kami datang ziarah satu malam yang tak rancang pun pergi. Pergi so dia tak tahu kita datang. Tengah malam, lebih kurang 6 pukul 10 lebih macam tu. Lepas tu kawan dia panggil dia, dia pun datang. Dia datang, saya nak bagi tahu tuan puan macam mana rasa yang saya rasa masa tu. Rasa saat doa kita dijawab oleh Allah. Ya, kita doa lama kan. Dia datang pakai serban. Ya, ha, kan nak sangat tengok anak pakai serban kan. Ya, sejuk hati tuan puan. Ya, ni cerita rasa ibu ya. Ha, sejuk hati tengok. Muka bersih, wuduk sentiasa ada. Ya, pakai baju Melayu warna kuning cair. Dia pun kulit dia pun putih kan ya. Masuk dengan baju warna kuning cair tu kan ya. Ha, ni lepas tu dengan kain black card dia. Kemas, bersih. Ya, teratur, rapi serban dia. Dalam poket dia ada Quran kecil, di tangan dia ada Quran besar yang dah lusuh dah. Dia datang dengan tertib. Ya, assalamualaikum, ya Allah. Seronoknya alhamdulillah. Sentiasa doa dapat kejutan macam ni, dia cakap. Ustazah waktu tengok tu tuan-puan, ustazah peluk dia. Peluk yang tak pernah ustazah rasakan selama hidupnya dengan dia. Peluk yang macam mana? Peluk yang kau nak masukkan dalam hati kita tu. Dah terbuka dah hati Umi ni. Hati terbuka seluas-luasnya. Allah anak aku. Ha, peluk, peluk. Masa tu berdoa. Masa tu. Wahai Allah tolong jaga dia ya Allah. Masa tu kita doa. Hati kita dah tak ada. Dah tak ada apa-apa lagi dah dengan anak tu. Lapang, selapang-lapangnya. Sebelum ni ada sekat-sekat sikit. Pasal rambut tu. Bukan pasal rambut ya, pasal ketaatan. Ketaatan. Ni tak ada dah. Malah rasa malu dengan anak tu. Rasa malu. Rasa macam, ya Allah macam mana aku nak layan anak ni seumur hidup dia. Sebab dia telah buktikan yang dia boleh taat kepada mak ayah dia. Dia sanggup korbankan. Dia delete dah IG apa semua. Dia dah tak bawa handphone. Tak ada dah. Dan bila bila adik dia kata, tahu tak sekarang ni isu virus. Virus apa? Dia tanya. Dia tak tahu apa-apa. Dia tak tahu apa-apa pun. Dia kata tak tahu apa-apa. Dia kata Quran je. Pagi petang siang malam main pun tak sempat. Quran, 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 Quran. Nak hantar sejujuk-jujuk sehari Quran. Sambil-sambil cakap mata dia menangis, mengaling-aling. Pandang Abi dia, dia kata, Abi doakan Abi ya. Benda ni agak struggle sikit. Macam ngulang balik semula. Tuan puan, lepas tu dia salam dengan Abi dia. Sebelum berpisah tu. Ustazah ada saksi. Ustaz peluk dia sekuat-kuatnya lah, peluk erat. Lama peluk, ustaz menangis terseduh sedan. Dan cakap, maafkan Abi, maafkan Abi. Abi hanya mendidik.
Kalau ada yang terasa hati, terlanjur, tersilap, terkasar, maafkanlah Habib. Hari ini adalah hari yang Habib paling berbangga dengan anak Habib. Ustazah, masa tu Tuan Puan, sebab Ustazah cakap ni, Ustazah lalui benda tu. Ustazah tahulah macam mana kadang-kadang fras tau berdoa tu, fras. Rasa macam, tak apalah, terima je lah dia ni seadanya. Agaknya jadi model kot esok. Ah, macam tu Tuan Puan. Ya, agak tak apalah, bagi di butik je lah, suruh jaga apa. Jaga buat-buat baju-baju fashion-fashion ke. Sampai macam tu lah kepala Ustazah. Asalkan dia jaga solat, dia hafaz Quran. Tapi tak apalah ke bidang itu. Tapi Tuan Puan, Allah Maha Kaya. Jangan kita underestimatekan anak-anak kita. Kita siapa nak menilai anak kita tu pun hamba Allah Tuan Puan. Kita senang-senang kata, tak apalah yang ni macam ni, yang ni macam ni. Belum, kita bukan Tuhan dia. Ya, kita bukan siapa-siapa pun. Kita hanya Allah bagi amanah untuk jaga dengan sabar, jaga dengan takwa, jaga dengan minta tolong pada Allah. Tapi kita tak sabar. Sekarang Allah tunjuk siapa yang menang dalam ujian ni. Anak kamu. Siapa yang gagal? Kamu. Kamu tak sabar. Kamu tak yakin janji Allah. Sekarang Allah tunjuk apa dia? Allah boleh buka pintu hati anak kamu. Kun fayakun. Kamu tak payah susah nak cakap. Iza aradallahu syai'an ayakula lahu kun fayakun. Sekarang anak kamu lebih banyak ngaji daripada kamu. Sekarang anak kamu sanggup korban demi mak ayah dia. Korban kesenangan dia, cita rasa dia demi mak ayah dia. Kamu, apa yang kamu korban untuk mak ayah kamu? Anak kamu sanggup baca Quran. Ya, kemudian dia kata, tiap-tiap kali baca Quran, mesti abang akan baca dulu doa untuk Ami, Umi dengan Abi, nangis-nangis. Umi Abi doa untuk abang nangis-nangis juga. Ya, insyaAllah. Kita, banyak mana kita doa untuk mak ayah kita nangis-nangis. Sudahnya apa yang kita jumpa, kita tidak lebih baik daripada anak kita. Sebab itu kena bersabar. Sebab itu kena yakin dengan janji Allah. Sebab itu kena berdoa. Jangan dalam hati kita suuzan dengan Allah, buruk sangka dengan Allah. Baiki, baiki dan baiki. Jadi Ustaz dah rasa Tuan Puan, sampai dia punya lapang hati tu kan. Itu barakah ketaatan potong rambut. InsyaAllah itu kot ya. Itu pandangan Ustazah. Sebab betul Allah takkan sia-siakan setiap ketaatan kita kepada mak ayah. Percayalah. Allah redha. Yang ini tak tahu nak cakap lah ya dengan anak-anak. Esok Ustazah ada fiqh birrul walidain ini kat tahfiz. Siapa berkelapangan tolong datang. Tuan Puan, buat sesuatu atas nama taat pada mak ayah. Pintu yang Allah buka adalah pintu yang miracle, yang ajaib. Dan anak ni dah terbuka salah satu pintu. Yang dia pun heran macam mana dia boleh buat keputusan macam tu. Tapi Allah telah bantu, telah buka. Sebab apa? Taat pada mak ayah. Buat. Percayalah. Jadi kami ialah maknanya kita semua hantarkan doa-doa yang baik-baik pada anak-anak. Ya, pada semua keadaan yang kita berdoa pada Allah dengan husnuzan, dengan sangka baik. Tak ada terburu-buru, tak ada gopoh-gapah. Tenang-tenang ya. Sebab Allah bagi pada waktu yang sesuai. Allah bagi dengan kualiti, dengan kuantiti yang semuanya telah disukat oleh Allah yang maha bijaksana, lagi maha mengetahui. Jadi tak ada yang silap, tak ada yang salah. Semuanya baik-baik belaka. Kita tenang-tenang berdoa. Doa kita atas nama ibadah. Kita nak mendekatkan diri kepada Allah. Dan saat Allah menjawab doa tu Tuan Puan sekalian, dia tak tahu nak kata macam mana ya Allah. Akhirnya kita kata syukurlah. Minta ampun kepada Allah. Ya, istighfar, taubat, banyak salah silap kita sepanjang kita jaga anak-anak tu ya. Anak-anak tu nakal, pahala kita juga yang dapat. Anak-anak tu nakal, kita husnuzan, biarlah perangai-perangai tak elok tu habis masa kecil kan. Masa besar tertib, berakhlak. Alhamdulillah benda tu berubah tuan-tuan 100%, 360 darjah. 360 darjah. Berubah. Bagi Allah terlalu mudah. Dan banyak dalam hidup kita Allah dah tunjukkan semua tu. Ustazah cuma cerita satu, kan? Padahal macam-macam lagi kita dah lalui, tuan-puan pun dah lalui. Apakah tidak cukup semua itu sebagai bukti? Allah maha mendengar. Allah maha mengetahui. Sabar-sabar, didik dengan tenang. Sampai nanti saatnya terbuka pintu hati, kita didik anak kita supaya taat pada Allah, taat pada Rasul, taat pada ibu, bapa. InsyaAllah. Sekian boleh ya tuan-puan. Jawapan panjang sikit, minta maaf ya. Jadi itu sahaja. Kita jumpa lagi insyaAllah pada waktu yang lain. Dan sekali lagi Ustazah jemput yang berkelapangan esok pagi jam 8.30 ya, di Ma'had Tahfiz Integrasi Madinatul Hufaz. Fiqhu Birrul Walidaini. Fiqh taat pada mak ayah.
Kena tahu macam mana fiqh dia. Kita nak cerita dengan anak macam mana kalau kita tak tahu? Kita nak buat kat mak ayah kita macam mana kalau kita tak tahu? Jadi insyaAllah yang berkelapangan silakan hadir, ya. Memang dah penuh dah sebab kita sekalikan dengan pelajar-pelajar tahfiz juga, ya. Tapi insyaAllah ada ruang-ruang juga yang boleh duduk, insyaAllah ramai-ramai, insyaAllah kita sama-sama dalam fiqhu birrul walidain. InsyaAllah perancangan ustazah tu lepas fiqhu birrul walidain nak buat fiqh taat suami pula. Dia kena ada fiqh dia juga, fiqhu ya taatiz zauj, kan ya, fiqh taat suami. Lepas tu fiqh apa pula? Fiqh sayang isteri. Jadi kalau tak ada fake, dia bila sebut fake ni makna benda tu kena dalami, bukan dengar-dengar macam tu aje, ya. Yang tak ada suami, fakeh cari suami pula. Tak pernah, ya. Tengoklah nanti mana yang sempat, insya-Allah. Astaghfirullahalazim, 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 astaghfirullahalazim. Rabbana qad zalamna anfusana zulman kasira wa in lam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguhkan dengan suratul Az dan tasbih kafarah.